Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, mengalu-alukan kedatangan semua pada hadirin, tuan-tuan, puan-puan, datuk semua ke program bicara at museum pada tahun ini, bilangan 1 tahun 2021. Jadi pada tahun ini kita mengadakan program bicara ni secara serentak melalui FB live Museum Kota Kuala Kedah dan juga secara fizikal. Okey. Ini berkaitan berikutan daripada masalah yang saya rasa semua semua tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum berkenaan dengan wabak pandemik COVID-19 ni. Jadi pihak museum mengambil inisiatif untuk menjalankan program bicara ni secara live saja, tapi memandangkan kita dekat sini di Kedah ni boleh kita mengadakan secara fizikal, tetapi dengan kena mematuhi SOP lah seperti mana yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi sama-samalah kita berharap wabak pandemik COVID ni akan berakhir dan kita boleh hidup dan aman seperti biasa. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat orang kata apa, kita jaga kita sama-sama kita beringat Okey, terima kasih sekali lagi dan juga kepada warga FB jemput secara live untuk mengikuti program bicara kita pada kali ini. Okey, seterusnya yang berusaha Dr. Ibrahim bin Bakar, pengerusi Persatuan Sejarah Kedah Seorangan Kedah, yang berusaha TS Samsul Anwar, pensyarah kanan Pusat Pengajian Teknologi Multimedia, datuk-datuk, tuan-tuan, ketua-ketua jabatan agensi yang hadir pada pagi ini. Okey, terima kasih sekali lagi dan saya berharaplah tuan-tuan dan puan-puan semua dengan support daripada tuan-tuan dan puan-puan, program ni akan dapat, program ilmiah ni dapat berjalan dengan baik, dan juga tiada puan-puan maka tiadalah saya kat sini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita dekat pada hari ini, program utama ini, saya ingin menjemputlah kedua-dua pembentang kita yang tidak asing lagi, Dr. Ibrahim dan juga TS Samsul, untuk sama-sama kita ke depan ni Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan mengupas dua tajuk yang difikirkan ada kaitan dengan Kota Kuala Kedah itu sendiri. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan orang Bugis dan Minangkabau yang banyak berinteraksi dengan masyarakat Kedah dan secara langsung mempunyai kontak rapat dengan Kota Kuala Kedah. Seterusnya, topik yang kedua ataupun tajuk yang kedua ialah berkaitan dengan Batu Nisan Aceh. Yang ini yang tidak kurang menarik juga lah. Memang menarik Batu Nisan Aceh yang kita ketahui mempunyai hubungan rapat dengan Kedah sejak zaman awal. Okay, di antara bukti yang kita dapat kesan dekat Kuala Kedah ni sendiri, kita tengok adanya makam Tok Pasai dan juga jabatan Tok Pasai kita tengok kat situ. Jadi ada nama Pasai kat situ. Jadi adakah kaitan ini? Ada kaitan. Okey, dengan masyarakat kita di sini, dan apakah peranan? Kalau kita tengok peranan tu, ada tak kaitan dia nanti? Nanti kita akan sama-sama kita dengar pembentangan daripada pembentang yang kedua kita nanti, TS Tuan Samsul. Okey. Jadi seterusnya saya teruslah kepada pembentang yang pertama kita adalah Dr. Ibrahim. Okey, Dr. Ibrahim bin Bakar ni juga dikenali dengan nama Ibrahim Bakar Langkawi. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah memang arif dan memang kenal dia
Okey, beliau adalah merupakan pengerusi Persatuan Sejarah. Pengerusi Persatuan Sejarah Negeri Kedah yang menggantikan arwah Datuk Wan ya, yang telah meninggal tahun lepas lah. Jadi kat sini dalam penulisan ya, beliau telah menerbit ya, ataupun mengeluarkan beberapa buah buku. Okey, dalam penulisan beliau telah menerbitkan buku-buku berkenaan dengan sejarah Kedah. Okey, sejarah Kedah dan juga menulis tentang raja-raja Melayu, raja-raja Melayu Nusantara. Okey. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas lah. Kalau kita tengok dari segi bidang latar belakang beliau ni, doktor perubatan, tapi disebabkan dia punya minat ya, minat yang amat mendalam ya dalam sejarah Kedah ni, jadi beliau banyak menulis lah buku-buku, dan saya amat bangga lah mengucapkan terima kasih lah kerana ada pengkaji yang dia bukan dari bidang sejarah, tapi dia terlibat secara langsung, okay, terlibat secara langsung dengan penulisan-penulisan sejarah. Okey, jadi ini boleh menjadikan sebagai contoh kepada anak-anak muda kita yang ada pada ini. Okey, jadi tanpa melenggang masa lah, saya ingin menjemput okey pembentang yang pertama kita pada hari ini, iaitu Dr. Ibrahim, membentangkan ya tajuk beliau, iaitu peranan Bugis dan Minangkabau di Kedah. Okey, terima kasih dan saya ucapkan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, yang saya hormati yang berusaha Tuan Pengarah Muzium Kota Kuala Kedah, rakan pembentang saya TTS Samsul Anwar, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Hari ini saya pilih tajuk peranan orang Bugis dan Minangkabau di Kedah dalam abad ke-16 hingga ke-18. Jadi kalau kita nak cakap pasal orang Bugis dengan Minangkabau di Kedah ni, sebenarnya banyak. Jadi saya terpaksa pilih masa sampai hingga ke abad ke-18. Maksudnya ke 1700 sekitar itu dan sebelum itu sajalah. Kalau nak kira orang Minangkabau ni di Kedah ni sampai sekarang pun ada. Ramai. Dan kita dapat kesan dia orang ni. Begitu juga orang Bugis. Kita pun boleh tahu kawasan-kawasan mana yang dia orang ada di Kedah ni. Baik. Jadi kandungan perbicaraan saya pada hari ini, saya akan bercakap tentang bagi pada tuan-tuan yang pertama latar belakang sikit, lepas tu saya bagi sikit tentang orang Bugis. Lepas tu kita tengok hubungan awal antara orang Kedah dengan orang Bugis. Lepas tu saya bagi pengenalan sikit tentang orang Minangkabau dan Siak. Lepas tu kita nak tengok interaksi macam mana orang Bugis dan orang Minangkabau ni di Kedah. Lepas tu kita tutup perbicaraan ya. Baik. Tuan-tuan tengok ya. Orang di Nusantara ni, ni peta Nusantara yang begitu luas. Begitu luas. Di sini kawasan orang Makassar, orang Bugis,
sini kawasan Awang Siak, kita di Kedah di sini. Jadi hubungan kita sangat-sangat luas. Dan kita berada dalam keadaan aman damai. Semua bangsa berlayar antara satu tempat dengan satu tempat lain dalam keadaan aman damai. Kita datang di Kedah ni, datang orang berniaga, orang kata apa, pedagang dan santri. Ya, kalau kita baca dalam buku-buku, orang-orang agama datang ke Kedah ni. Jadi keadaan itu sangat harmoni dan berkembang daripada awal sampailah kedatangan orang-orang barat. Apabila datang orang barat ke kawasan Asia Tenggara ni, keadaan semakin menjadi masalah, pucar kacir. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita ketahui ramai, tahun 1511 orang Portugis atau tentera Portugis telah menguasai Melaka. Ini semua orang tahu. Jadi sejak penguasaan orang Portugis, maka aktiviti perdagangan dan lain-lain juga terpecah. Ke mana? Perdagangan tu datang pergi ke Aceh, pergi ke kawasan Sulawesi, Makassar, pergi ke Jawa, antaranya di Banten. Dan juga semakin maju perdagangan kita di Kedah ni. Sejak itu, sebab pusat di Melaka tu yang dulunya sangat, sangat terkenal tu telah pun diduduki oleh Portugis. Lepas tu tahun 1596 baru datang orang Belanda. Datang orang Belanda ni, dia ada satu sifat lah yang kita tak boleh lupa, iaitu dia nak monopoli. Perdagangan dia nak monopoli. Pada masa Sultan Sulaiman, 1602, Sultan Sulaiman Kedah, 1602, kita berdagang juga, tapi kita pakai polisi bebas. Siapa nak datang berdagang, datanglah. Nak berniaga, berniagalah. Tapi orang Belanda tak. Orang Belanda ni dia nak, kalau boleh, jual kat kami saja barang-barang ni. Kalau you ada lada, kita nak sign perjanjian, jual kepada kita. Jadi, Sultan pada masa itu, separuh bersetuju lah. Apabila datang orang lain, kita jual juga. Sebab itu kita kata kita tak bersetuju sepenuhnya. Lepas itu sampai zaman Sultan Rijaluddin pun macam tu. Polisi kerajaan Kedah tu, perdagangan terbuka tu terus. Tapi orang Belanda ni dia terus mengasak. Apabila dia 1641, dia kuat. Pada masa dia awal masuk tu, dia pergi duduk di Jakarta sekarang ni, iaitu di Batavia. Lepas tu apabila sampai 1641, dia dah boleh menguasai Melaka. Maknanya kuasa orang Portugis tu pun sendiri dah dijatuhkan, datang orang Belanda duduk di Melaka 1641. Jadi makin hebatlah, makin sakanlah kata orang Kedah, penguasaan orang Belanda di Selat Melaka. Tapi datang zaman Sultan Muhyiddin, baginda tak setuju. Tak setuju dengan kehendak Belanda ni, dia nak monopoli. Jadi Sultan Muhyiddin pada satu masa tu, dia memang murka lah kepada orang Belanda ni. Dia tangkap satu kapal Belanda, dia tangkap, kurung ketua dia tu yang bernama John Treatment. Katanya dipenjarakan di Bukit Pinang. Lepas itu pihak Belanda terpaksa main tebus pemenjaraan itulah John Treatment tadi ni
dengan wang yang banyak juga lah, iaitu $13,000 pada masa itu. Jadi dengan sebab itu, Belanda begitu marah kepada kerajaan Kedah sehingga mereka menjalankan dasar sekatan. Sekatan kepada kerajaan Kedah, orang yang ada di kapal-kapal yang datang di laut, mereka akan diserang, dirampas. Siapa yang datang meniaga di sini, dilaranglah. Mesti ambil surat daripada Belanda, contohnya lah. So, sekatan itu berterusan. Sampai kepada zaman Sultan Diyauddin pun masih berterusan. Tapi ada pada satu masa itu, Sultan Diyauddin pernah menghantar satu mission ke Jakarta, nak bagi kendong sikitlah ketegangan antara Belanda dan Melaka. Jadi kesimpulannya, pada masa itu kita sudah pun bermusuh dengan orang Belanda. Kedah, kita tak kisah pada masa itu. You nak apa ni, buat sekatan? You buat sekatan. Tapi kita orang datang daripada Surat, datang daripada Bengal, kita tetap akan terima. Perdagangan gajah tetap berjalan. Okay? Baik. Tuan-tuan pergi kepada tengok orang Bugis dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang Bugis ni, kita dengar perkataan Bugis tu, sebenarnya dia bukan satu bangsa, bukan satu suku. Dia satu tempat yang luas. Di Sulawesi Selatan saja ada berbagai-bagai suku. Antara yang besar ialah orang Makassar. Orang Makassar ni ada kerajaan. Ya, kerajaan Goa, dia kerajaan kembar, kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Sebut Goa Talo lah. Lepas tu orang Bugis yang lain, dia duduk di utara sikit. Antara suku diorang yang besar ni ialah suku Luwu, suku Bone, Wajok, Sidendreng dan banyak lagi lah yang kecil-kecil yang tak dapat kita sebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Goa Talo ni pun dah lama, tapi diorang belum Islam. Sampai raja yang ataupun raja yang ke-14 barulah dia orang masuk Islam. Bermula pada raja yang ke-14 tu yang namanya I Mangarangi Dain Marabia Karaing Tuni Jaluk Matinro Ri Agamana Tuminanga Ri Gaukana. Jadi baginda itu menggunakan nama Sultan Alauddin Awalul Islam. Pada masa itu keadaan di agama Islam yang dibawa di Makassar pada masa itu tu sedang dikembangkan. Jadi kawasan-kawasan sekeliling yang saya sebut tadi, kerajaan Bone, kerajaan Luwu, diajak masuk Islam. Jadi dalam proses mengajak masuk Islam ni, tentulah ada yang tak setuju, ada yang setuju, sehingga ada orang kata sikit sebanyak bentrokan, perselisihan. Sehingga, tapi akhirnya kerajaan Makassar, kerajaan Goa Talo ni dapat mengislamkan semua orang kawasan tu. Terutama sekali dalam zaman Sultan yang kedua, Sultan Malikus Said atau I Manuntungi Daing Matola Karaing Lekiyung Tuminangari Papempatua. Pada masa ini, orang Belanda yang seperti saya cakap tadi, dah mula masuk. Dia masuk lama dah, tapi dia mula datang nak mengganggu kerajaan ini, kerajaan Goa Talo ni. Sebab apa? Sebab dia orang ni sangat dekat dengan pusat produksi rempah. Di mana? Di Kepulauan Maluku. Jadi pada masa awalnya, kerajaan Goa Talo inilah yang mengawal apa ni, sebelah timur, perdagangan rempah, cengkeh, kayu manis, semua ni dia orang yang kawal. Dia jadi kaya. Sampailah kepada zaman Sultan Hasanuddin, pihak Belanda lebih keras. Sampailah kepada tuan-tuan tengok ini benteng
yang diorang buat benteng kota Sombak Opu yang begitu besar di apa ni selatan Sulawesi Selatan ataupun gua itu banyaklah kapal yang datang, tapi pada zaman Sultan Hasanuddin tadi Belanda datang apa ni nak mengawal perdagangan tu sehingga ceritanya panjanglah. Jadi akhirnya berlaku peperangan. Peperangan ni macam mana Belanda boleh masuk? Sebab tadi saya cakap ada orang yang ada dendam, ada grudge semasa nak masuk Islam semua tu. Jadi adalah raja-raja yang ada grudge tu. Jadi salah seorangnya adalah apa ni anak raja daripada Bonnet tu. Dia membantu Belanda lah pada masa tu, ya. So akhirnya kerajaan Goa Talu pun jatuh juga. Sampai zaman Sultan Amir Hamzah tu apa ni Sultan Amir Hamzah ni ialah sultan yang terpaksa dipersetujui oleh Sultan Hasanuddin yang telah dimakzulkan oleh pihak Belanda, dan baginda itu menjadi sultan dalam masa 5 tahun saja. Lepas tu baginda makan dengan 3 orang lain lah. Jadi kesimpulan apa kita nak buat di apa ni dengan orang Bugis ni, orang apa ni Makassar ni, bahawa kita ni orang Makassar tu bermusuh dengan Belanda. Kan? Tadi orang Kedah bermusuh dengan Belanda. Ini orang Makassar. Seluruh Nusantara ni bermusuh lah. Orang Aceh pun bermusuh. Tapi oleh kerana hari ini kita nak cakap pasal orang Kedah dengan orang Bugis. Jadi kita nak sebut bagaimana perhubungan orang Kedah dengan Bugis itu boleh berlaku. Sebab kita mempunyai kepentingan bersama untuk melawan orang Belanda. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya tunjuk Sultan Alauddin diikuti dengan Sultan Malikul Saleh, lepas tu Hasanuddin, lepas tu Sultan Amir Hamzah. Tapi di Kedah ni, di Kedah, Sultan Alauddin tadi ni sezaman dengan Sultan Rijaluddin. Sultan Muhyiddin ni adalah sezaman dengan Sultan Malikul Said. Sultan Diyauddin pula sezaman dengan Sultan Hasanuddin. Yang merah ni Sultan Rijaluddin, Muhyiddin, Diyauddin, semuanya ada tersebut dalam kisah At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Tuan-tuan baca. Jadi Sultan Diyauddin ni ada seorang puteri namanya Tengku Seperanegara. Seperanegara ini berkahwin dengan, dikahwinkan, dipinang oleh Raja Bugis. Ataupun disebut situ dalam At-Tarikh Salasilah, Raja Bugis Negeri Makassar. Raja Goa Talu tadi lah. Jadi anaknya dalam atau puteranya namanya disebut dalam At-Tarikh Salasilah, Raja Juang Tawa. Saya buat siasatan, Juang Tawa tak ada dalam nama-nama anak-anak raja di, tapi Goa Talu ada. Saya buat andaian lah. Juang Tawa tu Goa Talu lah. Kan? Tak apa, ini cuma gelaran saja. Tapi akhirnya dia orang ni Tengku Seperanegara dengan Juang Tawa ni telah mendapat putera yang namanya Tengku Ngah Putera. Lepas tu Sultan Diyauddin sangat sayanglah kepada cucu baginda ni, Tengku Ngah Putera ni. Jadi dia cuba mendidik Tengku Ngah Putera ni untuk menjadi pengganti. Tapi
sebenarnya ada seorang lagi putera sultan, iaitu Tunku Ataillah. Ataillah ni anak isteri kedua di Bukit Pinang. Jadi pembesar-pembesar tak setuju. Bila tak setuju, mereka telah menabahkan Tunku Ataillah menjadi pengganti. Jadi Tengku Ngah Putera pun yang bercita-cita nak jadi raja ni, ini cerita dalam Atarestasi lah, lah. Dia di tak dapat jadi raja lah. So ada satu perasaan marah lah, dibantu pula oleh pembesar-pembesar yang dah bersetuju bahawa Tengku Ngah Putera nak jadi raja ni. Akhir sekali mereka bawa pergi jumpa di Makassar dan mengajak orang-orang Makassar datang main serang Kedah. So mereka pun datang seranglah. Pada masa itu timbul perang saudara lah. Jadi apabila timbul perang saudara tu, pada 17 Februari tahun 1687, seorang panglima Makassar datang bersama-sama dengan Tengku Ngah Putera tadi ini, datang serang. Dia orang masuk melalui merbuk, tapi ditakdirkan Raja Taguk Kurnam yang panglima orang Makassar itu telah dikalahkan dan mati dibunuh oleh tentera Kedah pada masa itu. Hebat. Jadi itu orang Bugis pun bersama-sama dengan Tengku Ngah Putera pun baliklah. Ini cerita dalam apa ni, Atarikh Salasilah. Tapi ada satu perkara yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Kali perkara ini perkara baru. Ini adalah penemuan arkeologi. Kita ada menemui Matawang. Yang tertulis itu Sultan Awaluddin Mukarram Shah. Kita juga ada menemui ini boleh banyak ni saya, kita jumpa ni bukan satu. Sultan Alauddin Mukarram Shah. Kita semak dalam negeri Kedah ni, kita tak ada dalam senarai Sultan Awaluddin. Kita tak ada Sultan Alauddin. Saya semak di apa ni Makassar pun tak ada Mukarram, tak ada gelaran Mukarram. Ini saya membuat andaian awal lah, bahawa ada keberangkalian besar ini adalah Tengku Ngah Putera yang telah pun disokong oleh nenek atau nenda baginda tu, sehingga pada satu masa dia dapat menjadi sultan dalam sebahagian daripada negeri Kedah dan sebahagian lagi diperintah oleh Sultan Ataillah yang saya sebut tadi. Ya. Ada seorang lagi yang pada zaman Sultan Daudin ni, ada seorang lagi yang namanya Datuk Padang Sri Jana. Beliau ini menentang, sebab dia ada rekod dalam rekod Belanda, dia menentang Raja Kedah. Nama dia Datuk Padang Sri Jana. Saya pun tak berapa pasti siapa dia Datuk Padang Sri Jana ni, tapi apabila dalam bacaan-bacaan kita ada menemui Datuk Padang Saujana yang mati pada tahun 1697 dan beliau itu pernah menjadi bendahara Johor. Siapa dia? Tun Habib Abdul Majid. Dan beliau itu adalah orang Arab yang lahir di Aceh. Ataupun bapaknya asal Aceh, bukan dia lahir. So, saya fikirlah, ada keberangkalian lah. Kalaulah, apa ni, Datuk Padang Sri Jana ni adalah orang yang sama dengan Datuk Padang Sri Jana yang disebut dalam sumber-sumber Belanda yang telah cuba menjatuhkan Sultan Ataillah dan mereka tidak berjaya. Dan dia pun barangkali berpindah ke Johor dan di sana disokong oleh orang-orang Bugis
yang lain dia mendapat tempat di sana. Itu bahagian itu wallahu alam, kita kaji lebih lah. Baik, sekarang kita nak tengok orang Siak pula. Orang Minang dan orang Siak. Orang Minangkabau ni duduk di Sumatera. Betui dengan Melaka tu. Kalau kita tengok peta lah. Betui dengan Melaka tu. Ha, ni. Ini Melaka di sini. Ini ada sungai. Sungai apa ni? Sungai Siak, Sungai Batang Hari apa semua ni, apa ni? Sungai Batang Hari ni, yang ni ialah pi ke Jambi. Ha, jadi kawasan ini kawasan kawasan yang dikuasai oleh orang Minangkabau. Orang Minangkabau ni ada tiga luak ataupun kawasan lah. Yang pertama kawasan dia panggil Luak Agam, berada di barat. Kemudian luak 50 kota di sebelah timur. Kemudian ada apa ni, luak tanah datar. Jadi diorang ni pusat dia yang asalnya raja-raja dahulu sejak zaman apa ni, panjanglah sejarah, panjanglah kerajaannya tua. Sejak pertengahan abad 14 orang Minangkabau ni ada tersebut dalam sejarah. Jadi kalau tuan-tuan baca buku apa, kitab sejarah Melayu, dia kata apa, Sang Sepurba ya. Kita pernah melalui nama tu lah. Sang Sepurba ni menjadi raja orang Melayu di Minangkabau. Jadi keturunan itulah yang kemudian menjadi raja-raja di Pagaruyung, raja di Bua, raja di Sumpur Kudus. Jadi keturunan itulah yang terakhir yang namanya Puteri Zaman Puteri Jamilan. Ada, saya tengok sumber ada kata Jenilan, ada kata Jamilan. Dalam Perang Siak dia kata Jamilan, tapi dalam apa ni, Tuhfatun Nafis dia kata Jenilan. Tak apalah. Jadi dia adalah bonda kepada raja alam pada masa itu. Dan kepentingan Puteri Jamilan ni, baginda tu ialah ibu angkat kepada raja kecil. Raja kecil ni ialah satu orang yang cerita dia panjang dalam syair Perang Siak. Dan akhir sekali apabila dia besar, dia kemudian ni akan menjadi Sultan Johor. Lepas tu kemudian akan menjadi Sultan Siak pula. Dan baginda ini akhir sekali peranan di Kedah. Baik. Pada tahun 1699 di Johor, Sultan Mahmud Shah telah mangkat, yang terkenal sebagai Sultan Mahmud mangkat di Julang. Lepas tu oleh kerana tiada sultan pada masa itu, maka diangkatlah bendahara, iaitu Habib Abdul Jalil, Tun Habib Abdul Jalil menjadi Sultan Johor, bergelar Sultan Abdul Jalil yang keempat lah. Baginda itu adalah putera kepada bendahara Padang Sarjana yang kita sebut tadi ni, iaitu Tun Habib Abdul Majid ibni Sri Maharaja Tun Dagang ibni Syed Zainal Abidin dari Aceh. Ini orangnya, dia cicit kepada sultan tu, cicit kepada, kalaulah Datuk Padang Sri Jana tu ialah orang yang pernah duduk di Kedah, berarti semua raja-raja Johor yang ada sekarang ni ialah ada kaitan dengan Kedah. Saya nak sebut yang tu lah. Baik. Apabila Sultan Abdul Jalil ni terlantik, dan setengah sumber kata baginda itu melantik diri sendiri menjadi Sultan Johor, raja kecil tadi ni yang menjadi anak angkat kepada Puteri Jenilan tu, dia tak setujulah. Dia kata,
saya ni anak Sultan Mahmud. Ibu saya anak Laksamana. Yang dalam kisah-kisah apa ni Tufatun Nafis dan kisah apa ni syair Perang Siak pun ada disebut bahawa baginda itu adalah anak ataupun putera kepada Sultan Mahmud Shah. Tapi pihak Sultan Abdul Jalil sudah tidurlah tak mau mengaku. Tak apalah. Itu peristiwa jadi macam tu. Tapi akhir sekali, orang-orang Minangkabau ni, dia sokong raja kecil yang mengaku putera kepada Sultan Mahmud ni sehingga mereka datang berperang dan ambil balik takhta daripada Sultan Abdul Jalil yang berketurunan bendahara tadi ni. Sultan Abdul Jalil terpaksa pindah pergi ke Pahang dan akhir sekali, panjang cerita, baginda mangkat di luar daripada Johor lah. Lepas tu baginda itu mempunyai anak, itu Sultan Sulaiman. Jadi pada masa apabila telah berlaku kita kata perpindahan kuasa kepada raja kecil yang duduk pada masa itu di Riau, datang pula orang-orang Bugis. Inilah. Jadi orang Bugis ini bukan lagi orang Makassar. Mereka adalah keturunan raja-raja Lumu. Lain, suku lain. Jadi apabila datang ke kawasan itu, mereka menyokong Tunku Sulaiman ataupun Raja Sulaiman, putera kepada Sultan Abu Jalil tadi ini. Apabila mereka mengaku nak bantu, maka akhirnya Sultan Sulaiman pun naik takhta di Johor Riau pada tahun 1723. Jadi dengan kerana sokongan Bugis, lima bersaudara tadi ini, iaitu antara yang terkenal ialah Daeng Perani. Daeng Perani akan datang ke Kedah kemudian. Ya. Tapi dengan sebab di Tabal Sultan Sulaiman di Riau, maka raja kecil pun pindah ke Siak, menjadi raja di Siak. Jadi dengan kerana itu, permusuhan orang Bugis yang daripada kecil menjadi satu permusuhan yang besar lah. Di sana lagi, di Riau dan di Sumatera, di Siak. Itu peristiwa yang berlaku. Ya. Sekarang kita nak tengok macam mana interaksi orang Bugis dan Minang di Kedah sekitar tahun 1700 tadi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tadi kita sampai cerita pada Sultan Atta'illah. Sultan Atta'illah iaitu putera kepada Sultan Diyahuddin. Baik, putera Sultan Atta'illah ni ialah Sultan Abdullah. Dalam antara istilah dia sebut Sultan Abdullah Al-Mu'azzam Shah. Mula memerintah pada tahun Hijrah 1110 hingga 1118 Hijrah. Ataupun bersamaan 1698 hingga 1706 Masihi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka nak bawa sekeping, bukan sekeping lah, banyak sebenarnya, tapi ini satu contoh saja. Dalam mata wang ini, dia sebut gelaran dia Mukarram. Tapi tahun dia ada. Tahun 1111, sanad 1111. Bererti, mata wang ini adalah mata wang zaman Sultan Abdullah Al-Mu'azzam. Tapi pasal apa dia tulis Mukarram? Soalan ni kita boleh jawab macam ni lah. Barangkali Sultan Abdullah masa tu ada dua gelaran lah. Antara salah silah kata Mu'azzam, bahan arkeologi kata Mukarram. Kita nak pakai yang mana? Kalau saya pakai yang arkeologi sebab dia tertulis. Kan? Tak apa. Itu kita bawa kepada perbincangan lain. Jadi putera sulung Sultan Abdullah ini, sama ada Mu'azzam atau Mukarram, ialah Tunku Muhammad Jiwa. Dan baginda itu keluar menuntut ilmu pada masa
apa ni, baginda Tengku Muhammad Jiwa ni keluar menuntut ilmu, ayah hendak mangkat. Sultan Abdullah mangkat pada tahun 1706. Bila baginda mangkat, ada adik yang namanya Tengku Ahmad Tajuddin. Tengku Ahmad Tajuddin. Maka tak ada orang lain lah, Tengku Ahmad Tajuddin lah naik, jadi naik di takhta. Bergelar Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah. Lepas tu beberapa tahun Tengku Muhammad Jiwa balik. Bila balik, dia dapati adik dah jadi raja. Sekarang ada dua. Tak ada pemerintahan lagi. Ada dua grup. Raja yang adik, kemudian yang abang ni pun sudah tentu ada ramai pembesar-pembesar yang menyokong. Maka berlakulah perselisihan kekeluargaan. Biasalah perselisihan ni di mana-mana lah, bukan kata di Kedah saja, di lain-lain pun, di hatta seluruh dunia, di England ke mana ke, ini perkara ni tidak bukan satu keaiban lah. Apa ni, kuasa kita nak macam itulah. Dalam politik pun ada. So untuk naik ke atas takhta Tengku Muhammad Jiwa kena pergi minta bantuan. Bantuan rakyat, bantuan, dan ada bantuan tentera luang. Siapa yang sanggup? Orang Bugis. Orang Bugis yang diketuai oleh yang ada di sana tadi ni, di Riau dan di Selangor. Dia orang dah di Selangor. Dah hantar apa ni, kita kata utusan, pergi tanya Daeng Perani, dia sanggup. Dia balik tanya keluarga dia, dia kata okey tak apa, kita sanggup main nak bantu. Maka apabila datang Daeng Perani dan tentera-tenteranya, naiklah Sultan Muhammad Jiwa. Jadi yang adik ini macam mana? Peristiwa tu berlaku macam tu. Kita tak nak, kita kata menjubli, kita cakap pasal sejarah. Jadi akhirnya Sultan Ahmad Tajuddin pun jatuh. Tapi dalam antara silsilah mudah, dia kata mangkat. Bila mangkat, yang duk berlawan dengan Sultan Muhammad Jiwa ni ialah Raja Nambang, dia kata. Ini orang lain, di dalam sumber-sumber lain. Kalau tuan-tuan baca buku-buku, ada nama Raja Nambang. Saya duk tengok, Raja Nambang ni dalam sejarah. Tapi ada satu buku saya jumpa, satu kitab, Peringatan Raja-Raja Kedah. Dalam kitab Peringatan Raja-Raja Kedah ni, dia sebut Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah ibni Sultan Abdullah Mukarram Shah adalah Raja Limbung. Ini dia sebut dalam tu. Tapi pada zaman itu, kita duk confuse sama ada Sultan Ahmad Tajuddin ini adalah marhum Melaka. Tapi ternyata tidak. Sebab apa? Pada masa itu, belum ada Kota Star, belum ada. Dalam zaman Sultan Abdullah tu. Boleh itu. Saya berpandangan bahawa Raja Nambang adalah salah baca. Lam min banga telah menjadi num min banga, dibaca sebagai num min banga. Jadi Limbung telah menjadi Nambang. Tak apa. Tapi buktinya disebut Raja Limbung itu dalam Peringatan Raja-Raja Kedah. Nanti buku-buku boleh tuan-tuan semak. Balik semak buku tu. Di luang sakit pun ada orang jual kot. Baik. Apabila pihak Bugis telah datang menyokong Sultan Muhammad Jiwa, maka pihak Raja Limbung ini pergi minta sokongan. Siapa dia yang nak dapat sokongan ni? Tak lain adalah Raja Kecil. Sebab mereka duduk
bermusuh dah di sana tu. Di Riau dengan di Siak apa semua tu, dia orang duk musuh dah. Kita pi Raja Kedah pi. Ni. Daim Perani ada di Kedah ni. Macam mana? Raja kecil kata tak apa. Beta akan pi ke Kedah. Dia mai angkatan dia. Perang selama 2 tahun disebut dalam hikayat ataupun syair Perang Siak. Akhir sekali Daim Perani mati ataupun mangkat di Kedah, katanya di sungai Bukit Pinang tu lah, wallahualam tempatnya. Perang pun tamat pada masa tu, tapi oleh kerana Daim Perani tadi mangkat, orang Bugis begitu marah lah, pemain serang orang-orang Siak ataupun orang Minangkabau Siak ni bersungguh-sungguhlah. Akhir sekali kalahlah orang Siak. Apabila kalah orang Siak, maknanya kalahlah Raja Limbung. Maka tetaplah Sultan Muhammad Jiwa. Jadi Raja Daim Perani pun dah mati. Orang Bugis masih duduklah membantu Sultan Muhammad Jiwa. Tapi Raja Limbung tadi ni, dia cuma keluar daripada Kedah lah. Pada tahun 1760, dia datang lagi, dibantu oleh, pada masa tu Raja Kecil dah mangkat dah. Raja Kecil mangkat 1746, disambung oleh anak putera dia nama Raja Alam. Raja Alam ini bantu pula Raja Limbung bawa orang-orang Minang, orang Siak, orang Batu Bara mai ke Kedah. Tapi pada masa itu orang Bugis sangat kuat di Kedah ni, dia orang kalah. Jadi akhirnya Bugis ada di sini. Tapi politik ni sentiasa turun naik lah. Dulu dengan sekarang pun sama, politik ni turun naik. Ada dengan sebab-sebab tertentu lah. Saya nak cerita pun panjang. Tapi pada tahun 1769, Raja Haji ini dia datang bawa tentera ke Kedah sebab ada sikit perselisihan lah. Dia kata nak tuntut balik duit yang Kedah tak bayar. Dulu ni sepatutnya Kedah bayar kat Daim Perani. Dulu ni janji 15 bahara ringgit. Tapi baru bayar 3 ringgit saja. 12 bahara lagi nak main tuntut. Tapi sebenarnya kalau kita kaji balik, tuntutan tu tak munasabah. Dia ada sebab lain. Cuma tuntutan tu ada disebut dalam Tuhfatun Nafis. Jadi akhir sekali tuntutan Raja Haji tadi ni pun tak berjaya. Tapi dia orang datang serang lah. Serang Al-Ustaz ni, dia main masuk kalau Kedah ni lah. Masuk ke sungai ni, kan? Pergi bakar habis kawasan-kawasan kalau Kedah ni. Lepas tu pergi bakar habis kota balai-balai besar kita pada masa tu lah. Tapi pada masa tu Sultan Muhammad Jiwa terpaksa pindah ke Kangang. Ataupun pada masa tu masih orang sebut Kayang. Sebab tu Sultan Jiwa ni kadang-kadang orang panggil marhum Kayang. Sebab dia Bangginda tu pernah pindah ke sana. Tapi setelah pihak Raja Haji ni yang mengutuki orang Bugis tadi, dia pun menang. Panggil balik Sultan Muhammad Jiwa untuk berdamai. Sign perjanjian. Jadi dipendekkan ceritanya, pihak Bugis dengan pihak Kedah pun berdamai. Jadi perselisihan orang-orang Bugis dengan orang Siak ni memang ada tercatat dalam hikayat Siak lah. Nanti tuan-tuan boleh baca pada muka surat 136. Satu yang saya nak kemukakan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Sultan Muhammad Jiwa ni, keadaan dah semakin aman. Lepas tu di kawasan Padang Serjana ni ada satu pusat ilmu, di mana kita nak kata pondok pun tak sesuai pondok, tapi sebab ramai orang daripada luar, antaranya orang Bugis lah,
Kalau tuan-tuan tengok di sini ya, ada satu Al-Quran yang dijumpai di Pulau Penyengat. Quran ni bertarikh 1753. Dan di kolofon Quran tu dia ada tulis tulis bahasa Arab lah, tapi dia orang terjemah. Selesai menyalin mushaf yang mulia ini pada siang Jumaat bulan Ramadan pada waktu asar 25 bulan Ramadan yang penuh berkah di Bandar Kedah. Disalin di Bandar Kedah ni, negeri Padang Sirjana. Kan? Pada zaman Maulana Paduka Seri Sultan yang agung, pemimpin yang adil, yang besar Muhammad Jiwa, Zainal Adilin, Muazzam Shah tahun 1166 1166 Hijrah, Nabi, pemilik selawat yang utama dan salam. Dengan tulisan fakir yang hina, siapa yang tulis? Yang mulia Ali bin Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Buqisi Al-Waju, orang Waju, orang Al-Wajui, Syafi'i mazhabnya, tempe daerahnya. Macam itulah. Yang saya nak sampaikan tu ialah bahawa pada zaman Sultan Muhammad Jiwa, ramai lagi orang Bugis yang ada di Kedah ni memberi khidmat, memberi macam-macam ni lah. Dia orang sebagai ulama, sebagai tentera apa semua. Ada dia orang, peranan dia orang besar di Kedah ni. Sampailah ke akhir lah ya. Jadi untuk saya rumuskan perbincangan pada hari ini, sebenarnya interaksi orang Bugis dan orang Minangkabau di Kedah ni adalah sambungan lah kepada konflik yang dia orang dah lama dah di Sumatera sana tu. Bukan dia orang datang saja-saja nak tolong, dia orang memang ada masalah di sana. Dia orang datang sini meneruskan konflik dia orang saja. Jadi kita perkara telah berlaku macam tu. Jadi satu lagi perkara yang saya nak highlight ialah bahawa ada perkara baru yang saya sebut tadi, contoh macam nama-nama Sultan Alauddin yang tidak ada dalam buku-buku sejarah. Tak ada dalam buku sejarah. Tak ada orang discuss pasal Datuk Padang Sarjana tu barangkali sama dengan Habib Abdul Majid yang merupakan asal usul raja-raja Johor, Raja Pahang. Ada kebarangkalian. Ini kajian minta diteruskanlah oleh siapa-siapa yang lain yang boleh buat secara mendalam ya. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Ibrahim di atas pembentangan beliau ya, yang kita tengok begitu panjang lebar. Tapi tak apa, nanti di penghujung nanti selepas kedua-dua penceramah nanti saya akan buat rumusan balik dan kita akan bukakan apa-apa soalan lah nanti untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya sekiranya perihasrat yang tuan-tuan tak sampai ya, tak dapat faham, kita akan tanya. Okey, jadi seterusnya saya rasa kita pun masa pun tak ni, jadi kita terus kepada penceramah kita yang kedua. Okey, penceramah kita yang kedua adalah TS Samsul Anwar bin Ismail. Okey, beliau dilahirkan ya pada 6 Februari 1976 di Kuala Ketil, Kedah. Okey. Orang Kedah lah ni Tuan Samsul kita ni. Okey, dia mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Ibrahim Sungai Petani dan kemudian di sekolah menengah Sultan Abdul Halim Jitra, dan kemudiannya beliau mengikuti pengajian dalam Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan memperolehi Master Sains dalam bidang Teknologi Komunikasi dan Media. Oleh kerana minat yang mendalam ya, terhadap sejarah dan warisan. Ini sebagai contoh seorang lagi ya, kita punya pembentang. Walaupun dia ni di luar bidang sejarah, tapi disebabkan minat ya, minat terhadap warisan sejarah negeri Kedah ya, dan warisan. Beliau telah mengikuti pelbagai latihan ya, tu, yang khusus pendek yang berkaitan yang dianjurkan oleh pihak UNESCO, okay, Muzium Negara dan juga universiti-universiti awam tempatan.
Okey, beliau banyak menumpukan kajian ya di lapangan, mengikuti kajian di lapangan beliau adalah mengenai batu Aceh sejak tahun 2007 lagi. So tadi ketika mengikuti ijazah PhD di Universiti Malaya pada masa itu. Okey, kini beliau juga diberi amanah sebagai timbalan pengerusi Persatuan Sejarah iaitu Assistant Dr. Ibrahim Mitalah. Okey, Persatuan Sejarah Negeri Kedah. Dan juga jawatan beliau kini ya adalah merupakan pensyarah kanan di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia Komunikasi UUM. Okey, beliau juga merupakan seorang teknologis profesional. Oh, itu tadi yang ada perkataan TS tu. Saya pun tertanya-tanya juga. Nama dia tadi depan tu TS Samsul. Itu merupakan singkatan daripada teknologis profesional. Okey, yang bertauliah ya di bawah Lembaga Teknologi Malaysia. Okey, berikut adalah sebar sikitlah berkenaan dengan biodata TS Samsul Anwar, pembentang kita yang kedua. So, saya jemput tuan untuk membentangkan topik beliau berkaitan dengan batu nisan Aceh yang kita ketahui. Okey, di Kedah. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Azhar selaku pemudah cara kita pada pagi ini. Sahabat saya yang bahagia dan juga senior saya ni di Sekolah Jenayah ni, Dr. Ibrahim yang juga pengerusi Persatuan Sejarah, yang bahagia datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya mohonlah kebenaran nak berdiri pasal saya badan besar. Jadi bila duduk dia nak melayah ke belakang. Jadi saya kebetulan ni bila duduk ni dia rasa shock sikit bagi lecture ni kan. Okay, terima kasihlah kepada Cik Azhar kerana sudi menjemput saya dan juga Dr. Ibrahim bagi berkongsi lah berkenaan dengan satu kajian yang telah saya lakukan sejak tahun 2007 lah, hampir 14 tahun berhubung dengan Batu Aceh ni lah. Dan Alhamdulillah apabila saya join Persatuan Sejarah, saya join Persatuan Sejarah tahun 2008, tapi aktif mula tu masa mengaji tak aktif, 2016 kot baru aktif semula sebagai ahli lah dan menjadi exco pada 2017. Apa yang saya nak kongsikan pada saudari, hasil kajian ini bukanlah hasil kajian mutlak saya sendiri kerana di Persatuan Sejarah saya dibantu oleh beberapa rakan-rakan saya yang lain yang mungkin saya dapat disebut di sini, saudara Zamri, saudara Shidi dan lain-lain lagi lah, individu-individu yang mempunyai minat yang sama berhubung dengan satu tradisi serta seni rupa lah dalam konteks kita pada hari ini, iaitu Batu Nisan Aceh. Batu Aceh ini sebenarnya hanya popular di Malaysia saja. Istilah Batu Aceh ini di Malaysia saja yang popular. Kalau di Sumatera, di Aceh ini tak popular. Tak popular itu maksud dia begini. Maksud dia ada pelbagai lagi variasi batu sebenarnya. Cuma di Kedah ni ataupun di semenanjung tanah Melayu ini kita banyak ada batu-batu nisan yang lama ini banyaknya diambil ataupun di import daripada Aceh, khususnya pada zaman ada dua kerajaan ketika itu, Samudra Pasai dan juga Aceh Besar ataupun Aceh Darussalam. Dan sebenarnya dalam Batu Aceh ni kalau boleh saya memberi sikit introduction lah, mungkin sebelum kita mula ialah iaitu sikit lah, tentang pembentangan saya pada hari ini, iaitu saya akan mengupas sikit lintasan tentang Batu Aceh. Kemudian saya akan pergi supaya kita lebih memahami struktur Batu Aceh tersebut. Bagaimana kita nak tahu tentang ini adalah jenis batu Aceh dan juga di segi tipologi ataupun jenis batu Aceh yang ada di Kedah. Dan saya akan berkongsi juga beberapa pandangan, ada empat pandangan yang terkini 2018 oleh Ananda, seorang pelajar di universiti di Aceh yang telah meneliti tesis beliau. Beliau telah mencadangkan pembahagian Batu Aceh mengikut kurun. Dan saya lihat bahawa
Di segi pembahagiannya hampir lebih lebih menyeluruh dan tepat, dan mungkin kita boleh bincangkan nanti. Karena saya akan berkongsi dengan saudari tentang taburan Batu Aceh di Kedah. Ada berapa banyak Batu Aceh di Kedah ni? Okay, nanti saya akan kongsikan. Kemudian yang penting ini adalah beberapa penemuan-penemuan penting yang sedikit sebanyak memberi orang kata apa, satu makna baru dalam persejarahan Kedah. Dan yang terakhir rumusannya, saya akan membuat satu cadangan iaitu ada beberapa tipologi baru Batu Aceh di Kedah ini mungkin boleh kita kongsikan nanti. Baik, kalau saya mulakan kepada saudari, kita mulakan Batu Aceh. Batu Aceh ini sebenarnya dia satu nisan yang berujuk satu tradisi lama, satu seni rupa batu yang dibawa khusus daripada Aceh. Bukan dibuat di Malaysia, bukan dibuat di Tanah Melayu, dibawa. Karena di segi kesenian dan pembuatan yang sangat halus dan mempunyai makna yang tersendiri. Dan Batu Aceh ni kalau di kalau di Sumatera Utara ni ada banyak jenis-jenis batu nisan. Dia ada jenis yang kita bincang ni jenis Batu Aceh. Dia ada jenis Lamuri. Dia ada jenis Barus. Dia ada jenis Demak Troloyo. Dia ada jenis lagi apa nama Bugis Makassar. Jadi dia banyak batu. Yang saya nak tumpu pada hari ini adalah nisan Batu Aceh. Baik, kalau kita lihat dari segi tukstur, ini yang dicadangkan oleh Profesor Dr. Osman Yatim ni adalah seorang pelopor lah, seorang pengkaji profesor, bekas profesor di Akademi Pengajian Melayu di UC Malaya. Beliau lah yang mula dalam tesis PhD ni berkaitan dengan Batu Aceh ini, mengkaji secara khusus dan mereka bentuk beberapa struktur yang perlu bila kita bercakap tentang Batu Aceh. Iaitu Batu Aceh ini dia mesti ada enam bahagian utama. Bahagian puncaknya di atas sekali itu, bahagian kepala, bahagian bahu, bahagian badan, kaki dan dasar. Itulah permulaan satu perbincangan secara ilmiah yang telah dibawa oleh Profesor Osman Yatim, dan dia telah dalam bukunya yang merupakan lanjutan daripada hasil tesis beliau berkenaan tentang Batu Aceh di Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 2004, satu lagi warisan, satu lagi kajian yang dijalankan oleh Perit dan juga Kamarudin, iaitu gabungan dua entiti, iaitu Yayasan Warisan Johor dan juga satu lagi institut kajian timur jauh daripada University of Paris, Sorbonne University of Paris, dengan bantuan dan dibiayai oleh pihak UNESCO. Sama juga, masih sama, cuma yang membezakan antara Perit dan Kamarudin ni adalah tentang bahagian badan tu dipecahkan lagi kepada bahagian badan atas dan juga bahagian badan bawah. Itu saja perbezaan dia. Dan kalau kita melihat dari segi tipologi Batu Aceh, Osman Yatim melanjutkan perbincangan dia dengan menyenaraikan 7 jenis batu. Yang ini selalu masa saya duduk di PISMA dulu, saya selalu jumpa dengan pengurusi JKK, saya beritahu sebelum mereka nak ambil elaun JKK ni. Jadi saya beritahu kat pengurusi JKK, tuan-tuan semua, kalau ada kubur di kampung masing-masing, tuan-tuan dapat maklumat, sila maklum pada pihak kami dan saya akan turun untuk kita semak. Jadi saya pun print betul-betul ni, print contoh batu ni bagi seorang satu supaya mereka boleh nampak. Jadi ramailah, dan hasil daripada orang kata apa kempen kita tak langsung tu, kita berjaya memperolehi nanti tu lebih kurang dalam 139 batu nisan yang kita jumpa. Yang Yayasan Warisan Johor jumpa di Kedah 70. Kita jumpa satu kali ganda lagi, 100, hampir 140. Itu yang hasil daripada maklumat daripada orang ramai. Ada yang sengaja tunjuk, ini batu nisan, kita tengok, okay, bukan Batu Aceh, tapi dia ada macam-macam lah. Kita ni bila bercakap tentang batu nisan ni, dia kata kamat, dan kamat tu, kamat ni dan sebagainya, dia merujuk kepada batu tersebut lah. Okay. So Osman 98 dia membahagikan batu nisan ni mengikut kurun, dan ada 7 jenis batu nisan. Dia ada jenis A, Osman A, Osman B, Osman C, Osman D, sampailah ke Osman D.
Osman N. Okey. Dan di segi susunan dia hampir tepat di segi pentarihan kurun tersebut, hampir tepat. Kita pernah jumpa yang jenis N ni satu ni, iaitu di Kampung Anak Bukit. Ini Abang Nazim bawa saya hari tu. Saya pergi ke tapak tu tahun 2008 ketika itu. Tiga batu nisan yang besar lah dan mempunyai lima lapih dia punya kepuk dia tu, membezakan dia dengan satu lagi sebelah tu bentuk badan yang sama tapi tiga lapih, ya, satu lima lapih, yang satu tiga lapih, so dia membawa perlambangan yang juga membawa makna yang berbeza. Lima lapih kepuk tu selalunya dipakai oleh kerabat lah, kerabat ataupun tungku sultan. Mana kala tiga tu biasanya pembesar dan juga golongan ulama. Okey, kemudiannya Perit dengan Kamarudin ni 2017 dia mengkategorikan batu-batu nisan ni kepada lima. Yang ni lebih mudah. Yang ni bagi saya lebih mudah untuk kita nak hadam dan kita nak faham. Pertama, Perit dengan Kamarudin ni dia kata jenis yang pertama dia panggil jenis slab ataupun papan. Jenis slab ataupun papan. Jenis yang kedua, jenis segi empat sama. Macam kotak. Segi empat sama. Jenis yang ketiga, dipanggil kon terbalik, terpotong segi lapan sama. Bentuk kon, dia terbalik. Dia ada lapan. Okay. Kemudian, yang keempat adalah segi lapan. Dia bukan kon, dia segi lapan. Dan berbahu, dia ada bau. Dia ada macam apa, bahu tanduk lah, tapi dia yang ni kat di tanah Melayu ni di Semenanjung, di Kedah tak ada, di Johor ada. Johor kerajaan ini yang apa ni, makam bendahara Habib Abdul Majid dengan Sultan Abdul Jalil memang menggunakan apa nama, segi lapan dan berbahu empat. Dan yang terakhir adalah dipanggil kon terbalik terpotong bulat. Yang ini yang menariknya, nanti saya akan tunjukkan ada beberapa jumpaan terbaru yang mungkin merujuk kepada seorang tokoh yang berkaitan dengan apa nama, kon terbalik terpotong bulat nisan tersebut. Alright. Ini yang saya tunjuk ini lah, ini papan, kategori papan. Ini papan ni makna slab. Yang ada jenis A2, A1, B, C, D. Yang ini kalau Kajian Perit dengan Kamarudin ni, dia tak membahagikan mengikut kurun. Tapi dia ambil semua, dia clusterkan, dia bahagikan mengikut jenis papan. Okay. Kalau kita tengok di sini, saat ini kita tunjuk, ada beberapa penemuan yang baru kita jumpa di Kota Sungai Mah, jauh lebih awal dan berbanding dengan nisan batu yang ada di sini. Kita pun dah menyemak rakan kita di Aceh dan dia maklumkan batu ini adalah daripada kurun ke-13. Kita cross dengan sumber apa, At-Tarikh. Dia sezaman dengan Sultan Buzil Shah, sultan yang memerintah di Kota Sungai Mai. Alright, ini adalah bentuk segi empat sama. Segi empat sama yang ada di Kedah ada, yang tak ada tu yang Kedah ni I ada, J ni tak ada, K ni ada tapi dia patah. Okay. Kemudian di segi kon terpotong, terbalik, terpotong segi lapan ni. Yang ni biasa kita jumpa ni. Yang terbaru ni kita jumpa, bukan terbaru lah, dua yang penemuan yang terkini. Ya, penemuan yang menjadi satu penemuan yang orang kata apa, satu penemuan yang julung lah bagi persatuan lah. Yang dijumpa oleh rakan penyelidik persatuan iaitu Cik Zamri dengan Abang Sidi kita ni. Penemuan makam Sultan Muhyiddin. Dalam sejarah batu nisan Sultan Kedah ni, tak ada batu nisan yang ada nama sultan tu sampai lima keturunan. Tak ada. Ini yang paling nama dia ada, dan nama itu bukannya Al-Haq Sultan Muhyiddin Ibni Hussein Ibni Rijaluddin Ibni Sulaiman Ibni Muzaffar Ibni Mahmud. Dia berhenti kat Mahmud. So Sultan Mahmud ni adalah Sultan Kedah yang pertama mendapat nobat di Melaka. Jadi dia ditulis penuh. Yang itulah yang penemuan yang paling bagi saya lah, penemuan yang penting lah yang Persatuan Berjaya bongkarkan. Kemudian dari segi lapan dan berbahu empat, MP tu. Yang ni di setakat lah, di Kedah tak ada.
jenis P ni tak ada. Jenis P ni banyak di Johor. Ini pasca era selepas kemangkatan Sultan Mahmud mangkat di Julang. Ini bendahara Abdul Majid Dara Sultan Abdul Jalil memang dia guna batu nisan ni. Kemudian kita ada satu lagi dipanggil kon terbalik terpotong bulat. Nah, yang ni dia bulat. Tak ada corak-corak, bulat sikit, ada corak di bawah saja. Yang ni pun kita akan tunjuk, ada satu jumpaan kita di Derga. Orang duk panggil keramat Tok Derga. Kita akan tunjuk satu lagi bentuk yang sama tetapi berada di PD Aceh, milik seorang ulama. Kita tunjukkan. Baik, saya lanjutkan perbincangan saya melihat kepada pembahagian Batu Aceh mengikut kurun. Selalunya bila orang cakap tentang Batu Aceh mengikut kurun ni, antara penyelidik pengkaji yang banyak menjalankan kajian di lapangan dan menemui di segi struktur yang jelas dan pembahagiannya yang pemulanya dibuat dilakukan oleh kecil sangat, minta maaf. Tuan-tuan berada, handout saya dah bagi, mungkin ada di bersalinan kepada tuan-tuan, iaitu jenis Osman tahun 88 ni, Osman Yatimnya PhD dia. Jadi dia klasterkan mengikut paling awal 1400 Masihi, makna kurun ke-15, turunlah sampai ke 1800 iaitu penghujung kurun ke-19. Satu lagi adalah dibuat oleh Ambari pada tahun yang sama juga. Beliau klasterkan antara tahun kurun ke-13 dengan 15. Itu dia buat kurun ke-16 dengan 17, kurun ke abad ke-18. Very simple. Okey. Lebih simple lah. Kemudian yang dekat-dekat terkini, apabila saya melayari beberapa menemu dengan pandangan daripada rakan-rakan daripada Aceh. Satu kajian dijalankan oleh Husaini 2014, dia combinekan Batu Aceh ni ikut kurun ni, dia masukkan satu sebelum abad ke 13 ada, iaitu satu kalau di Aceh dia digelar nisan plak pling. Plak pling ni selalunya satu nisan batu yang banyak digunapakai dalam era kerajaan Lamuri. Kerajaan Lamuri di Kedah tak ada lagi bentuk plak pling ni, di Kedah tak ada. Okey, kerajaan Lamburi. Dan Ananda tahun 2017 juga, kalau tengok ini sebelum abad ke-13, itu adalah satu bentuk yang atas sekali itu, nanti menunjukkan apa bentuk nisan kerajaan Lamburi. Okey. Dan yang terkini oleh Nabila 2018. Ini lebih detail. Lebih detail, dan kalau kita tengok di sini, saya lebih menarik nak lihat pada abad ke-19 tu, maknanya 1800 tu. Kalau kita tengok di sini, mungkin Abang Nazim boleh nampak di situ, di kampung Anak Bukit ada satu batu nisan, orang kata perempuan lah, ada di situ. Bentuk dia pada seperti dalam bentuk yang abad ke-19, bermakna batu itu adalah era 1800 ke atas. Dia bukan bawah pada 1800. Nah, ini yang terbaru lah. Ini yang terbaru yang diberi oleh kajian oleh Nabila 2018. Okey. Saya lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tentang taburan Batu Aceh. Berapa banyak ni Batu Aceh di Kedah? Kan? Kalau Batu Aceh di Kedah ni dalam Yayasan Warisan Johor. Warisan Johor ni dia hanya menemui 79 saja. 79. Datuk Profesor Osman Yatim 30 batu Aceh di Kedah. Zaman kolonial ni 4. Ya, ditemui. Termasuklah hak samudra, hak angkat Datuk Pasai ni. Tapi hasil daripada kerjasama rakan-rakan penyelidik daripada persatuan, kita menemui lebih daripada 100, iaitu 139 buah batu nisan. 339 buah batu nisan. Yang mana yang paling banyaknya adalah di dalam daerah Kota Stark sendiri, iaitu 73 batu nisan, diikuti dengan Kubang Pasu 38, diikuti dengan Kuala Muda 10, Pokok Sena 9, Langkawi 6 dan Baling. Baru ni kita jumpa di Baling ada 3. 3 di tepi sungai Muda lah, kat Pantai Cicak tu. Jumpa satu, dan batu tu adalah batu Aceh era Samudra Pasai. Okay.
So ini adalah lokasi-lokasi batu acih yang kita jumpa di kita jumpa pelbagai ni. Kalau makam Diraja Langgang ni makna satu kawasan pemakaman diraja ni ada 19 buah. Di Kampung Pisang Bakar Bata kita jumpa dua. Yang makam Paduka Seri Raja Laksamana bertarikh 1792 iaitu bapa mertua kepada Sultan Abdullah Mukarram. Dan di Bukit Pinang orang berjumpa di tepi sungai. Tepi sungai belakang satu gudang, tepi sungai betul-betul ada 9 buah dan saya dipahamkan tinggal 9 sekarang ni, hilang 2. Pun satu cerita agak ni. Waktu ni orang jadi tak tahulah, ada setengah-setengah orang ni dia buat apa tak tahu kan, dia buat nak buat rantai payah kan, sakit tengkok nak kena pakai kan. Dia bawa balik tak tahu dia buat apa batu tu, hilang. Okey. Dan di Kampung Alok Keladi, Limbung 9, Kampung Anak Bukit 4, di dekat dengan istana tu. Kampung Baru Teluk Bukit Pinang ada 4, Tanjung Inggeris 3, Kampung Berjaya ada 3. Okey. Jumlah kesemua sekali di daerah Ketustak adalah 73. Ini adalah beberapa lokasi dan juga mukim yang terlibat. Alright, kemudian kita pergi pada Kubang Pasu. Kubang Pasu sendiri ada lebih kurang 38 di Kampung Padang Sejana seperti mana Dr. Ibrahim kata tu. Dan Padang Sejana ni dari segi bila kita crosskan dari segi rujukan tahun silang tahun tu memang pada kurun yang sama, iaitu kurun ke-17. Batu tersebut dengan kisah tentang Padang Sejana ni memang daily pada di sana mana kurun ke-17. Kemudian Kampung Alok Rambai di Kampung Cegak, Kampung Gelung Rambai, Kota Buloh. Ini paling banyak. Ini penemuan yang di Siputih sendiri ini. Kerajaan Kota Siputih, pusat pemerintahan Kedah, pusat pemerintahan yang ketiga, langsung hampir 300 tahun lebih. 8 orang sultan yang memerintah. Cuma orang kata seorang saja. Itu pun kata betul tak betul lah. Sultan Sulaiman kata ada di situ. Saat ini saya nak tunjuk betul tak betul Sultan Sulaiman yang kata ada di Siputih itu. Lain sultan 7 orang tiada dalam apa jejak kita. Jadi orang bertanya 300 tahun lebih satu kota pusat pemerintahan Kedah. Kota Stark ni tak sampai 300 lagi, baru 200 lebih ya, 280 lebih ya. 300 tahun lebih. 7 pi mana lagi 7 batu nisan sultan Kedah? Tak ada. Tetapi kita jumpa batu-batu nisan lain yang sekitar, bukan di Kota Siputih, tapi tak jauh daripada Kota Siputih. Kita jumpa di kota Buloh, ni rakan saya jumpa Pak Ngah ni di Kampung Tok Nisan. Jadi dia dan kurun di segi kurun batu tersebut sezaman dengan pemerintahan zaman di Kota Siputih. Persoalannya kita mungkin bertanyalah, adakah Siputih ini dulunya adalah satu kota yang besar dan mungkin apa nama sultan-sultan itu bersemayam di tempat-tempat yang berlainan. 300 tahun. Antara kita, tonik kita 100 tahun pun pindah sampai kita ni generasi ketiga, balik kampung tak apalah. Mai anak cucu kita masuk generasi keempat, tak duduk kampung tu dah. Berpindah duduk taman perumahan semua ni, betul tak? Jadi bayangkanlah 300 tahun. Jadi mungkinlah berlaku penghijrahan dan migrasi ke tempat-tempat yang sekitar juga di kawasan tersebut. Kemudian dari segi, ni ada lagi ni, Kampung Kedah Mala, Kampung Daga, Kampung Padang Panjang, Keluar Maharaja, Kampung Pochan sendiri pun ada kita jumpa. Okay, tak banyak lah, satu-satu-satu ada, tak lebih daripada 2 lah. Okay. Dan kampung dan juga di Keluar Buda, yang inilah baru ni saya berkesempatan ditemubual untuk program Jejak Rasul tentang benarkah makam Sultan Muzaffar itu dilanggar. Dilanggar bujang. Dan kami di PCMCK ni kita masih lagi orang kata apa, mempunyai persoalan lah. Persoalannya kerana makam Sultan Muzaffar itu dari segi batu dia sendiri bukan pada kurun ke-12, maknanya 1136 tu tak ada lagi. Dan batu nisan Aceh tak wujud lagi pun masa tu. 1136 tak ada lagi batu nisan Aceh. Tapi dikatakan Sultan Muzaffar tu disimpan, disemadikan di Kampung Bujang. Itulah makam Sultan Muzaffar yang dijumpa masa ketika itu, saya ingat dipahamkan oleh orang kampung maklum pada Tengku Dong Jiwa. Tengku Dong Jiwa kata inilah makam dan ini makam Sultan Muzaffar. Tapi apabila kajian dilakukan, rupanya makam itu dia tak bertepatan seperti mana atarikh kata. Atarikh kata
Dia kata apa, Sultan Muzaffar yang Sultan Kedah yang pertama ni, dia disimpan, disemadikan di kota Bukit Moyam. Dan kita pun baru ni pun, kita dua tahun lepas, kita dah menemui Dr. Ibrahim, Abang Shidi dengan Pak Ngah ni, dapat menemui satu, secara tak sengaja, satu batu nisan yang lama, nisan purba, yang mempunyai, yang telah dipindah tempat ke, daripada tanah Tuan Imam di kampung Sintuk, di kampung Sintuk Bugis tersebut, dan dipindah ke masjid Sintuk Bugis di situ. Dan ada juzuk tulang, dan kita di PCMCK pun itu baru ni, kita baru 2018 kita ada bawa usul kepada benda ni kepada majlis fatwa, fatwa negeri dan fatwa negeri, untuk kita nak ambil tulang itu untuk diuji DNA. Dan sekarang kita boleh uji carbon dating tu, makna tulang itu sezaman dengan 800 tahun tu. Itu satu penemuan yang menarik lah, dan boleh mengubah persejarahan Kedah lah. Dan majlis fatwa pun dah bersetuju, dah keluar pun surat daripada majlis fatwa. InsyaAllah kita pun tengah berurusan dengan pihak arkeologi, apa, pusat kajian arkeologi global dipimpin oleh Prof. Mokhtar, untuk mungkin apa, kita mengkaji tentang kesahihan dakwaan situlah langgak Bukit Meriam. Yang ada lebih kurang dalam tiga ke dua doktor Sultan Kedah yang bersemadi, tiga yang bersemadi di situ. Okey. Di situ juga Kampung Sungai Mas ni ada tiga dijumpai. Sebenarnya Kampung Sungai Mas ni dia pindah daripada tempat lain. Makam asal itu di tepi sungai. Tepi Sungai Muda. Tetapi apabila berlakunya proses tebatan banjir nak diperbesarkan, jadi dipindahkan batu nisan tersebut ke makam langgak di Kampung Sungai Mas. Dan semasa proses penggalian itu dijumpai masa berkali lima kaki bawah tu, tengok-tengok ada lantai batu. Ada batu bersusun elok. And then Jabatan Warisan masuk dalam melalui UKM Atma bawah Profesor Zuzul Iskandar, dan saya mau buat skripsi, rupanya ada candi bawah kubur tu. Bawah kubur tu ada candi, dan carbon dating baru ni saya jumpa Dr. Zul, dia kata candi itu berusia sekitar tahun 800 ke 900 tahun Masihi. Okay. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, candi dah ada, and then kawasan itu kawasan pamah, sungai, dan tanah tambun, lahir menjadi satu dataran, dan akhirnya dijadikan sebagai tempat langgar lah. Kita dari langgar ni menuju ke kawasan perkuburan diraja lah, dan simpan di situ. Dan menariknya, batu nisan yang dijumpai ini adalah batu nisan Aceh era Samudra Pasai. Bila kita cross reference dengan rakan kita di Mapesa daripada Aceh, khususnya di Lok Sumawi, kita jumpa bahawa batu nisan ini adalah dari kurun ke-13, 1200 tahun. Jadi bila kita tengok tu, dia ada pertalian dengan sejarah Sungai Mas, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muzir Shah. Okey. Kemudian ini di Pokok Senar. Di Pokok Senar kita jumpa di Kampung Tualang 5 dan di Kampung Kepala Bendang, Kampung Pulau Keramat, kan, jumlah semua 9 di Pokok Senar. Kemudiannya di Langkawi. Ya. Langkawi ini yang terbaru kita jumpa. Dulu dalam Osman Yatim dan juga Yayasan Warisan Johor, dia jumpa satu ya. Kalau kita pergi Langkawi kan, kita tengok apa makam purba kan, kita sebut makam purba. Satu tu. Saya Dr. Ibrahim ni orang Langkawi, dia kata banyak lagi. Lepas tu kita baru jumpa setakatlah kita yang dan juga daripada tim daripada Dr. Zul dari Atma jumpai 6 batu nisan Aceh di situ. 6 batu nisan Aceh, nanti saya kongsikan nanti lah. Dan yang baru yang last ni adalah lokasi batu nisan Aceh di Baling ya, di Kuala Ketih. Itu sebanyak 3 buah batu nisan. Alright, ini yang penting ni. Ini yang benda yang saya nak kongsikan, apa yang menarik. Dan kita ni tengok apa yang menarik tentang batu nisan ni. Orang yang kaji dia seronok lah tengok bilik nisan, dia boleh sembang sampai pukul 5 pagi sampai masuk asar maghrib, dia boleh sembang. Tapi bagi orang biasa, so what? Apa masalah dia? Kan? Tak nak tengok batu nisan. Jadi benda ni dia memberi makna dan beberapa penemuan penting kita. Yang pertamanya ialah, alhamdulillah kita, pasukan kita, pendidik kita, kita jumpa makam Sultan Muhyiddin Mansur Shah ni di Kampung Cegak Mungkin Jeram, Tunjang. Dan dalam batu nisan Aceh,
batu nisan yang makam diraja, makam sultan-sultan ni, inilah makam yang paling, yang pertama lah yang ada nama songku sultan. Kalau kita pergi makan langgar, ada orang kata ni makam Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Abdullah Mukarram, Sultan Rashid sebagainya, tak ada tulisan, tak ada kaligrafi. Di jeram ni lah satu-satunya ada nama sultan yang dilakarkan, ditulis di situ. Al-Haq Sultan Muhyiddin Ibni Hussein Ibni Sultan Rijaluddin Ibni Sultan Sulaiman Ibni Sultan Muzaffar Ibni Sultan Mahmud. Dia menarik. Cuma orang bercakap, orang ni berkata, dalam at-tarikh Sultan Muhyiddin ni dia mangkat di Kota Sena. Dan Kota Sena at-tarikh kata ni di Polih. Bukannya di Kepung Cegak mungkin Jeram. Di Polih tu, belakang balai bomba Bandar Kangak tu. Tapi kita pergi sana pun boleh katalah itu batu nisan Sultan Muhyiddin. Tapi tak ada tulis batu nisan pun, saya dah pilih lah. Tak tulis pun kata makam Sultan Muhyiddin. Jadi kami di SMSK berpandangan bahawa yang sebenarnya Kota Sena itu adalah di Mukim Jeram, Kampung Cegak. Mungkin satu tiga dulu yang dikatakan daerah Kayang, Negeri Kayang, Negeri Polih itu sempadannya luas sampai ke atas Pasir Putih. Kerana kalau ikut peta yang ada di Muzium Kayang itu, Gunung Riang tu pun duduk dalam Perlis. Kalau peta dulu, Gunung Riang tu duduk dalam Perlis. Jadi patah lagi yang Kampung Jeram, Kampung Cegang ni, kemungkinan juga dulu yang katakan Perlis dan Kayang ni adalah di situ. Termasuk dengan daerah yang disebutkan tadi itu. So Sultan Muhyiddin ni, Sultan Kedah yang ke-14, inilah apa... Ini Abang Shidi kita. Ini kita jumpa. Inilah yang kata ni. Al-Sultan Al-Haq Muhyiddin ni. Yang ni kira penemuan yang paling menarik lah. Kerana dia detail. Dia sebut nama nasab tu betul. Dan kita tertarik lah. Rupanya Sultan Muhyiddin ni adalah bukan putera kepada Sultan Rijaluddin. Tapi cucu pada Sultan Rijaluddin. Kemungkinan Husin pak dia ni adalah mungkin raja muda yang tak bersempat nak diangkat sebagai sultan, meninggal dulu sebelum pak dia. Jadi bila pak dia meninggal, bagi kepada cucu dia itulah Sultan Muhyiddin Mansur Shah yang disebut oleh Dr. Rahim tadi, iaitu di zaman inilah apabila Belanda ni kita pernah dengar ni umpama Belanda dapat tanah. Jadi Belanda ni bila dia berdagang, dia akan bolot. Dia akan bolot. Jadi itu yang berlaku pada zaman Sultan Muhyiddin ni lah. Okay. Yang kedua, kita jumpai makam Ananda Sultan Rijaluddin Muhammad Shah Almarhum Sultan Sulaiman. Ini makam yang ada nama. Ini ada dua dalam buku Yayasan Warisan Johor Daniel Perriott. Dia tulis apa, saya pun tak ingat, dia beritahu dia hasil bacaan dia kata sultan tu nama Burhanuddin. Kita cek mana ada nama Sultan Burhanuddin. Tak ada dalam Kedah. Tetapi batu nisan itu sebenarnya asalnya bukan di situ. Asalnya adalah di Kota Negara, di Padang Pekan. Apabila projek kuari itu dibuat, maka dipindahkan batu tersebut di apa nama makam Jalan Langgar. Inilah makam tu bersebelahan antara makam Sultan Ahmad Tajuddin dengan makam Sultan Muhammad Jiwa. Letak tengah-tengah tu, di bawah tu. Dia tulis itu kalau dibaca oleh sahabat saya ni, Nur Nang Sri Alatura binti Sultan Rijaluddin. Nama yang ada dalam batu nisan tersebut. Kemudiannya, ini pun menarik kerana kita orang duk sebut makam Tok Derga. Di Al-Ustaz ni sebut makam Tok Derga. Bila makam Tok Derga ni? Itu zaman perang musuh bisik. Saya nak tunjuk bahawa sebenarnya makam Tok Derga tu bukan zaman perang musuh bisik. Dan sebenarnya perang Tok Derga ni wujud pada kurun ke-16, 1500 tahun. Dan kalau itu contoh batu nisan itu adalah batu nisan pada kurun tersebut, maka pentarihan baru bagi Bandar Al-Ustar mungkin boleh berubah. Kerana Bandar Al-Ustar dikatakan dibuka oleh Sultan Mak Jiwa pada 1738-1735. Tetapi dengan terjumpanya batu nisan ini, dia juga memberi satu benda penting, iaitu batu nisan ini, walaupun tidak batu nisan ini ditulis nama tapi tak tulis tarikh. Tapi bila kita cross reference dengan di PD Aceh,
bentuknya sebiji sama. Dan nama dan tahun tarikh pun ada. Ini bentuk nisan tersebut. Okey, bentuk macam tarbus. Okey. So yang berwarna putih itu dijumpai di derga yang dipanggil keramat Tok Derga ni. Dan di sebelah tu adalah makam Syekh Abdul Rahim bin Salih Al-Madani. Ulama daripada Madinah dan meninggal pada tahun 1537, mana awal kurun ke-16. Dan sekiranya itu diambil pada bentuk itu diambil sebagai tahun bermulanya batu nisan tersebut, maka kota Stark sudah pun ada penghuni di situ. Iaitu apa yang ditulis itu adalah makam Tun Zainal Abidin. Nama dia biar kita baca ni, dia Tawanun Tun Zainal Abidin Sulaiman. Jadi kita pelik lah pasal Kedah ni, jarang predikat nama orang Kedah Tun. Kita ni Cik Megat Syed Wan Syarif ada. Tun ni saya tak nak dengar lagi lah. Kan? Tun Dr. Mahathir ada lah. Tapi tu giliran dia. Kan? Ini giliran predikat. Giliran pada keturunan dia. Tun Zainal Abidin. Tak ada. Siapakah Tun Zainal Abidin? Kita buka lah untuk dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Alright, seterusnya adalah ini adalah batu Aceh era Samudra Pasai yang saya katakan tadi itu dijumpai di tebing Sungai Muda. Apabila Sungai Muda itu nak diperbesarkan, batu Aceh itu dipindah ke kampung Sungai Mah. So, apabila dipindahkan, maka dia dua jumpaan. Satu, candi bawah kubur tu. Yang kedua, batu nisan tu pun orang tak tahu rupanya batu adalah batu nisan Aceh. Ini bentuk dia. Iaitu batu nisan di Kampung Sungai Mah, dan satu lagi bentuk tu yang putih tu adalah di Lok Semawi, Aceh. Ini Lok Semawi ni 1200 ni ada bertarikh, kita tak ada tarikh, dia ada tarikh. Dan yang keduanya, ini pun ada juga di Kampung Sungai Mah, dua bentuk tu nisan, ini adalah di Lok Semawi. Okey. Kemudian projek tebatan banjir itu juga bukan saja banyak menjumpai batu Aceh ni, tapi juga satu lagi batu Aceh era Aceh Darussalam. Kita kena faham Aceh ni, disebut Aceh ni dia kena ada, kena faham dari segi kerajaan bermula tu. Dia ada kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malikud Saleh, dan dia ada kerajaan Aceh besar, kerajaan Aceh Darussalam ni, Sultan Ali Muqayyad Shah ni, Sultan Kedah, Sultan Aceh pertama ni, dia zaman tu, dia berbeza. Okay? Yang menariknya, yang ni. Bentuk gini. Ada kawan saya kata, ini bukan batu nisan. Ini lingga. Saya kata, bukan, ini batu nisan. Pasal batu nisan tu, ada gamak lama diambil oleh agama Islam sebelum dia orang pindah. Ada gambar batu nisan tu ada dua sebagai pacak batu nisan. Bentuk dia, dia tak ada ukiran apa, dia bentuk macam kun biasa dia. Dan kalau batu nisan ini di Aceh, itu adalah batu nisan ulama besar, iaitu Syekh Kuala, iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan juga satu lagi dijumpai di juga di tak jauh pada Medan, Datuk Tengah Martubung. Bentuk macam ni juga, bulat, tak ada lukisan, tak ada ukiran apa, bulat sebiji. Satu bentuk silinder, kon sebiji ya. Okey. Satu. Dan satu lagi yang ini ada di tangga di Museum Negeri Kedah. Ini makam Datuk Mara Cincang di Suka Menanti. Orang sebut ni Suka Menanti, kata Datuk Mara Cincang ni pun juga orang kata zaman perang musuh bisik. 18 Kedah lawan Siam ni. Sebenarnya tak. Batu nisan tu bukan perang musuh bisik. Kerana batu nisan tu ada tercatat tarikh kematian Datuk Mara Cincang ni. Dan batu itu sendiri bukanlah pada batu zaman kurun ke-19, iaitu pada kurun ke-17. Kurun ke-16, 1500 lebih. Okay, dia tulis itu Datuk Mara Cincang, dia apa nama 1550 hingga 1660. Makna individu ni meninggal pada umur yang hampir 100 tahun lah. Ini dah. Kita baca tu, dia tulis Datuk Mara Cincang dan ada tarikh. Ada tarikh di ujung tu. Okay. Dan ini adalah satu lagi jumpaan kita oleh Pusatan Sejarah.
iaitu makam Datuk Paduka Seri Laksmana Maharaja Diraja Ibni Paduka Seri Raja Laksmana. Tuan-tuan mungkin tanya apa nama makam Paduka Seri Raja Laksmana. Jadi dulu ni orang tak letak nama sendiri dalam kubur tu. Dia jadi satu tabu, satu benda yang bukan memalukan, satu benda yang orang tak buah nama. Macam kita lah. Megat Panji Alam. Siapa Megat Panji Alam? Nama geleran. Megat Sri Rama. Nama geleran dia. Nama lain mungkin Husin ke Mat ke Ibrahim ke. Tapi dia gunakan nama Paduka Seri Raja Laksmana. Siapa Paduka Seri Raja Laksmana ni? Paduka Seri Raja Laksmana ni adalah Menteri Empat. Menteri Empat Kedah. Kita tak panggil Bendahara, Temenggung, Laksmana, Pulu Bendahari macam kita belajar dalam sejarah kesultanan dulu, kita belajar benda tu kan. Tapi untuk geleran bagi Menteri Empat ni, dia mulakan dulu dengan Paduka Seri Maha Menteri. Kemudian Paduka Seri Raja Laksmana. Lepas tu Paduka Seri Temenggung Anggota Desa, dan akhir adalah Paduka Seri Maharaja Petra Dewa. So ada empat geleran yang digunakan oleh Menteri Empat kita. Okay. Dan dia ni meninggal, arwah meninggal pada tahun 1792, dicatik dulu pada tahun 1792, dan hasil rujukan silang kita menunjukkan individu yang bernama Laksamana Raja Paduka Raja Laksamana ni adalah bapa mertua kepada Sultan Abdullah Mukarram. Okay. Dan beliau juga adalah antara pembesar yang banyak berutus surat dengan Francis Light. Kalau tak salah lebih kurang 45 pucuk surat antara Raja Laksmana ni dengan Francis Light. So ini adalah kuburnya. Di sebelah kanan itu kalau tengok tuan-tuan, tu ada makam Alor Kancut tu. Di sebelah kiri itu, ini adalah makam Raja Kerumun di Aceh Selatan. Ini adalah makam Raja Kerumun di Aceh Selatan. Bentuk sama. Sama. Dan di segi tarikh kurun pun sama. So ini adalah yang kita akan cadangkan satu lagi bentuk tipologi baru yang dijumpai di Kedah saja. Tak jumpa lagi tempat lain. Setakatlah tak ada. Tapi di Kedah kita jumpa itu makam Paduka Raja Laksmana tahun 1792. Dan Kerajaan Kerumun itu pun pada kurun ke-18 yang sama juga. Dan terakhir mungkin juga adalah makam Batu Aceh era Samudra Pasai di Kuala Keti. Ada dua. Ini dia. Ada di sebelah tu adalah contoh Batu Aceh Samudra Pasai di Lok Sumawi, dan ini dijumpai di Kuala Keti. Okey. Dan satu lagi, ini yang saya tak tahu, tiga kajian yang dijalankan zaman kolonial daripada Datuk Prosper Osman Yatim dan juga daripada Yayasan Warisan Johor. Ada satu kubur bersebelahan dengan Puteri Lindungan Bulan tersebut. Ada di kampung Lindungan Bulan itu ada dua kubur. Satu yang dikatakan makam Puteri Lindungan Bulan, satu dikatakan makam Sultan Sulaiman. Nah, tapi difahamkan Sultan kita ni, Sultan Sulaiman ni mangkat di Aceh. Okey. Ada orang kata Batu Nisan Aceh itu hanya lindungan bulan saja. Yang satu lagi itu bukan Batu Nisan Aceh. Tapi itu lebih kurang macam pelapik tiang rumah. Saya tak betul tu. Saya semak tu bukan dia pelapik tiang rumah. Hak satu tu bukan satu betul. Hak kepala tu bukan pelapik tiang rumah. Yang kalau tengok, tuan-tuan tengok di sini, dia ada bentuk dia. Hujung kali itu memang nampak macam pelapik tiang rumah, macam batu ya. Ganti, itu bukan Batu Aceh, tapi yang ada warna kuning depan sekali itu ada bentuk dia. Dan bentuk dia ini adalah sama dengan makam Sultan Ali Murayat di Aceh, Sultan Aceh yang pertama tahun 1530. Jadi isu kata itu bukan Batu Aceh nak tahu, tak betul lah. Itu sebenarnya adalah Batu Aceh di kepala saja, di kaki dia tak. Kaki tu dia ambil batu luak mana tau, nak bagi balance lah. Tapi di kepala tu memang Batu Aceh. Okay, bentuk dia hampir sama. Di apa? Bentuk apa ni? Segi empat sama. Okay, segi empat sama. Dan sebagai penutup perkongsian sikit saya dengan tuan-tuan, saya berkongsi lah. Ada tiga cadangan tipologi yang saya nampak di sini. Iaitu satu adalah kon terbalik terpotong bulat. Satu adalah makam Tok Derga yang setakat dah dijumpai di Kedah, di tempat lain tak ada. Yang kedua adalah
yang jumpai di Kampung Pematang Pasir, Tikam Batu, Kota Kuala Kedah, Kota Kuala Muda. Dan yang kontrabalik terpotong segi lapan ni adalah di Paduka Seri Raja Laksamana. So itulah beberapa cadangan yang pada pandangan saya, satu lagi penemuan yang mungkin boleh dilakukan, boleh dijalankan semula oleh penyelidik-penyelidik. Kita dah ramai sekarang ni. Alhamdulillah kita dah ramai peminat-peminat pengkaji tentang batu Aceh ni. Dulu ni tak ramai. Alhamdulillah dengan ada teknologi internet dan Facebook ni, banyak maklumat kita perlu dengan mudah dan kita mempunyai lebih ramai peminat. Dan saya berminat menyuruhlah rakan-rakan yang penyelidik untuk kita menyolongkan lagi sejarah kegelaran Kedah, khususnya dalam kita menjawab beberapa isu-isu yang untuk kita telikan rujuk silangnya dengan tarikh sumber pentarihannya, persejarahan kita dengan tarikh Salasilah dan juga merumah bangsa. Sangat itu saya beri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diucapkan kepada Tuan Samsul Anwar di atas pembentangan yang panjang lebar yang hebat kita tengok kali ini pada pagi ini tentang batu nisan Aceh. Memang banyaklah, memang panjang dan juga banyak jumpaan-jumpaan yang ada dijumpai di Kedah ni. Saya akan buat rumusan sikitlah berkenaan dengan pembentang tadi. Yang pertama tadi, seperti mana yang tuan-tuan maklum, Dr. Ibrahim tadi, kita telah mendengar tadi dua pembentangan yang hebat ya. Jadi apa yang kita tengok kat sini yang dibentangkan oleh Dr. Ibrahim tadi adalah berkaitan dengan peranan dan juga orang Minangkabau yang Bugis dan Minangkabau di Kedah, yang memang setiap maklum kita tengok hubungan kait tu memang dapatlah, memang dapat sehingga ke hari ini di atas masyarakat Kedah. Cuma nanti ada beberapa soalan jugalah yang saya akan tanya berkenaan dengan kepada dua-dua panel kita. Kemudiannya yang berkenaan dengan yang kedua tadi adalah rumusan berkenaan dengan batu nisan Aceh yang disampaikan oleh Dr. Samsul. Jadi pada harapan kita, kita apa yang dibentangkan tadi dapatlah boleh mendatangkan manfaat. Segala ilmu-ilmu yang dibentangkan oleh kedua-dua penceramah tadi kita ambilkan sebagai satu ilmu baru dan juga sebagai pencetus semangat juga kepada kita punya pengkaji-pengkaji yang barulah, pengkaji-pengkaji yang muda seperti mana yang Dr. Samsul kata tadi. Tuan Samsul kata tadi untuk mengembangkan kajian kajian yang lebih mendalam dan juga mungkin ada penemuan-penemuan yang terbaru, kerana sekarang ni kita tengok telah ramai anak-anak muda kita yang betul-betul minat untuk mengkaji tentang sejarah Kedah ini sendiri. Tak kiralah sejarah berkenaan dengan batu nisan dan juga dengan sejarah berkenaan dengan perang musuh bisik dan sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan pada masa akan datang nanti akan ramai lagi yang boleh tampil untuk kita jadi sebagai pembentang bagi program-program bicara seperti ini. Kerana dengan adanya ramai yang orang-orang muda, penyidik-penyidik muda pada masa ini, diharapkan bukan setakat menyidik dan simpan itu saja. Jadi kita minta diorang bentangkan, tampilkan dengan penemuan-penemuan yang terbaru. Okey, saya rasa dari segi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua pembentang kita. Dan saya akan buka jugalah sesi soal-jawab. Okey, sesi soal-jawab kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya. Okay, ingin bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan daripada awal pagi tadi sampai 2 jam juga kan, apa-apa soalan lah. Tapi yang terlebih dahulu saya rasa biar saya ambil kesempatan dulu lah, tanya-tanya dulu sebelum tuan-tuan dan puan-puan tanya. Okay. Jadi untuk soalan yang pertama tadi saya ingat nak ajukan kepada Dr. Ibrahim.
Okey, saya tertarik juga tadi dengan pembentangan apa nama ni Dr. Ibrahim tadi tentang ada penemuan mata wang dan hubungan sejarah Kedah. Okey. Saya minta Dr. Ibrahim penjelaskan apakah peranan, okey, peranan mata wang tadi dalam hujah-hujah sejarah yang boleh kita kongsikan bersama. Okey, saya minta Dr. Ibrahim. Terima kasih, Saudara Azhar. Soalan dia saya lebih faham ialah peranan mata wang yang kita gunakan sebagai hujah dalam fakta-fakta sejarah. Ya? Tentulah. Macam ni tuan-tuan. Dalam pengkajian sejarah ni, ada banyak yang kita rujuk. Kalau kita ada bahan-bahan arkeologi yang kita jumpa, macam-macam. Sama ada bentuk batu nisan ke, ataupun apa-apa sajalah, batu-batu bersurat yang lain. Kemudian ada pula bahan-bahan penulisan yang lain di atas kertas, di atas benda-benda lain seperti tembaga dan sebagainya. Jadi mata wang ni adalah salah satu bahan sejarah yang kita dapati ada tulisan padanya. Ada nama-nama, lazimnya nama-nama raja, gelaran-gelaran raja. Ada tulis tahun. Jadi kalau tidak ada di dalam di tempat lain, saya suka menggunakan mata wang ini sebagai hujah yang dapat membantu fakta-fakta sejarah yang lain. Sebagai contoh, tadi saya dah cakap, ya, contoh dalam At-Tarikh Salasilah dia sebut Sultan Amrullah itu Al-Mu'azzam Shah. Tetapi oleh kerana kita jumpa pada mata wang tulis Mukarram Shah, tahun dia sama dengan tahun yang dikemukakan oleh penulisan. Maka kita kena percaya bahawa Mukarram Shah adalah salah satu gelaran yang boleh kita, maknanya kita menggunakan mata wang ini sebagai hujah untuk menempel pada sejarah yang sebelum ini tidak diketahui. Contoh yang lain saya nak bagi pada mata wang Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Dalam penulisan tulis Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Tapi pada mata wang Sultan Rijaluddin ni satu saja. Seorang saja di Kedah ni. Jadi apabila kita jumpa Sultan mata wang Sultan Rijaluddin, dia tulis apa? Sultan Rijal Dewa Shah. Mana ada Rijaluddin lainnya? Tak ada dah. Jadi kita kena pakai gelaran awal Sultan Rijaluddin adalah Sultan Rijaluddin Dewa Shah. Yang ni kita tak boleh nak nafikan sebab banyak mata wang yang kita jumpa dia tulis macam tu. So kita kena cari sebab pasal apa perubahan berlaku daripada Sultan Rijaluddin Dewa Shah kepada Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Barangkali ada kaitan dengan sebutan-sebutan yang dicadangkan oleh ulama nak diubah pada masa tu. Ini kita boleh bincangkan kemudian. Tapi mata wang itu sendiri muncul dan boleh kita gunakan dalam hujah sejarah. Kita tak boleh nak nafikan benda tu. Jadi sebab itu saya sentiasa yakin bahawa mata wang yang mempunyai gelaran dan mempunyai tahun
banyaklah dari seluruh seluruh alam Melayu ini. Baik, okey, saya beri contoh yang lain. Contoh yang lain. Di Kedah ni, kita ada jumpa mata wang zaman Sri Wijaya. Lama, tuan-tuan. Dalam rekod sejarah, dia menunjukkan zaman Sri Wijaya ni bermula pada tahun sekitar 750 Masihi. Kerajaan tu bermula lebih awal lah di Sumatera. Tapi semenanjung ini, dia kuasai sekitar 750 Masihi. Dan kerajaan Sriwijaya itu wujud dengan kuatnya sehingga sekitar tahun 1200 macam tu apabila Islam muncul. Terutamanya di Kedah ni lah. Dan kita menemui mata wang Sriwijaya di Kedah ini, di Perlis. Bukan satu. Dan juga kita menemui mata wang Sriwijaya di Ligor. Bukan satu, banyak. Hujah dia apa? Orang Kedah ni dah reti dah mata wang tu, dah reti tengok, dah guna dah mata wang tu sejak zaman Sriwijaya. Oleh itu, apabila Islam datang ke Kedah, apabila disebut dalam Tarikh Salah Silah tahun 1136 Masihi, kemudian Sultan ataupun Raja yang lama tu, yang namanya apa ni, Emroh Mahawangsa ke ataupun Maharaja Dubaraja ke, tak kisahlah. Lepas tu pindah apa ni, ubah nama kepada Sultan Muzaffar Shah, dan baginda itu mempunyai putera yang nama Sultan Muazzam dan diikuti dengan cucunya Sultan Muhammad. Dan kita menemui mata wang Sultan Muhammad dan Sultan Muazzam. Orang duk kata dak kot. Pasal Kedah ni takkan dia awal sangat Islam. Winstead kata 1400. Winstead kata Kedah ni pergi terima nobat daripada Sultan Melaka tu, Sultan Mahmud Shah, tahun 1470 macam tu lah. Sultan Mahmud Kedah pada masa tu pergi terima nobat. Ini duit ni kita nak berhutang mana? Orang Kedah ni dah reti dah. Macam tu maksud saya, kita boleh menggunakan mata wang ni sebagai hujah untuk memperkukuh apa yang disebut dalam Tarikh Salah Silah misalnya, dan sumber-sumber lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita dapat soalan ya dalam Facebook ya. Ingin bertanyakan kepada Dr. Ibrahim, mengapakah Kedah tidak melunaskan bayaran 12 bahara emas? Tadi yang Dr. bincangkan tadi berkenaan dengan tajuk tadi lah, Dr. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama saya nak betulkan bahara emas tu. Dalam rekod Winstead lah, dia sebut bahara ringgit. Ada dua tempat dalam hikayat Siak dia tulis bahara wang. Satu lagi dalam Tuhfatun Nafis dia sebut bahara ringgit. Jadi apa maksudnya? Bahara ringgit ni ialah satu kumpulan mata wang. Kalau kita rujuk dalam peringatan Raja-Raja Kedah, dia sebut satu bahara ringgit tu terdiri daripada 24 ringgit. Jadi 24 ringgit ni sama dengan satu bahara. Kalaulah Sultan Kedah janji, atau semua jiwa pada masa itulah janji nak bayar sebanyak 15 bahara ringgit pada masa itu kepada upah, sebagai upah ataupun pampasan lah, pampasan yang pihak Daim Perani datang tolong baginda naik tahta. Saya rasa pada masa itu pun barangkali lah duit tak dapat, tak ada pada masa itu. Kita terpaksa kena apa ni, hutang dulu lah. Bukan sebab kita engkar ke kepada
kepada tu, sebab pada masa tu belum ada lagi. Jadi kita belum bayar lagi. Tapi itu pun yang disebut di dalam Tuhfatun Nafis. Dia kata apa ni, Raja Haji tu datang serang Kedah pula tu pasal nak tuntut duit tu lah. Kita rasa macam alasan dia tak bermunasabah sangat dengan kerana duit tu bukan banyak sangat. Duit 15 bahara ringgit tu bukan emas. Bahara ni macam kita duk bayangkan macam satu tong apa ni besar tu kan, macam bahara tu kan. Tak, dia 24 keping. 24 satu bahara tu 24 keping duit saja. Itu aja. Okey, diharapkan yang bertanya soalan tadi Puan Zalina tu okey dijelaskan ya Dr. Ibrahim tentang penjelasan Dr. Ibrahim tadi. Okey, seterusnya saya ambil kesempatan juga tanyakan beberapa soalan juga kepada kepada Tuan Samsul. Okey, seperti mana yang kita tengok sekarang inilah. Okey. Kaitan tadi batu lisan Aceh tu, saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan apa nama tu tentang makam Tok Pasai dah, makam Tok Pasai yang kita jumpa tak jauh dari sinilah. Ada tak perkaitannya apa nama ni pertalian orang Pasai dengan masyarakat Kedah pada masa itu di sinilah kan. Kemudian tak apa, kita minta Dr. Tuan apa Samsul penjelaskan dulu pertalian. Ada makam, satu makam Tok Pasai dekat NJT tu kan. Makam Tok Pasai ni ada banyak pandangan lah, ada yang katanya apa, orang daripada Pasai ya, mai bantu Kedah dan jadi makamkan, meninggal makamkan di situ. Saya tak ada melihat lagi sumber-sumber yang rujukan yang sahih lah untuk merujuk kata makam Tok Pasai tu adalah orang Pasai. Kalau saya melihat dari segi jenis batu nisan itu sendiri, itu adalah batu nisan dari era Aceh Darussalam, iaitu dalam kurun ke 17-18. Kalau makam Pasai ini, mana bentuk era Aceh Samudra Pasai ini yang ada di apa nama di Kampung Sungai Mah, itu memang era Samudra Pasai. Itu bentuk yang tadi itu yang tunjuk tu, dia bentuk slab. Era Samudra Pasai ni dia tidak ada berbentuk segi empat dan tidak ada dalam bentuk berkaki apa kon terbalik lapan, semua tak ada. Dia banyak bentuk papan dia, slab, bentuk slab. Jadi nak rujuk itu sebagai Tok Pasai berdasarkan apa nama jenis batu nisan tu, pada pandangan saya tu tak logik sikit lah. Tetapi mungkin juga cerita dari lisan yang merujuk pada Pasai ini adalah individu yang datang selepas kerajaan Samudra Pasai, mungkin datang masa zaman Aceh Besar ketika itu, mungkin mungkin dia berasal dari Pasai. Tetapi setakat dah tidak ada sumber rujukan lah, teks ataupun pertarihan yang berkaitan dengan benda tersebut. Okey, terima kasih. Itulah saya rasa soalan yang bagi pihak saya lah. Untuk bertanya kepada dua-dua penceramah kita. Okey, sekarang ni saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya. Kita ambil masa lebih kurang antara 5 minit ke 10 minit lah sebelum kita menutup kita punya program bicara pada hari ini. Dan siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, okey, dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Mic dekat depan. Tuan, dua soalan. Terima kasih kepada Dr. Ibrahim dan juga Tuan Samsul. Pertama, apakah adakah dalam kajian Dr. Ibrahim, apakah ada faktor yang menyebabkan orang-orang Aceh dan orang-orang Bukit dan juga orang Minangkabau ini datang ke Kedah ini, adakah faktor untuk menyebarkan Islam ataupun ada kebetulan lain yang mereka berhijrah ke sini? Kedua, kepada Tuan Samsul, apakah zaman itu ada usul-usul perdagangan batu nisan
pesanan untuk yang daripada Aceh ni bawa ke sini. Terima kasih. Apa ni? Haji Abu Hassan. Faktor macam mana orang Bugis dan orang Minangkabau boleh datang ke sini? Sebenarnya dia apa ni sangat banyak faktor lah yang dapat kita nukilkan. Dan dia mengikut masa pula, lapis-lapis masa tu berlainan. Ya, saya bagi contoh lah. Dalam zaman Sultan Diauddin yang kita sebut tadi ini, orang Makassar datang. Dan saya yakin sebelum itu pun sudah ramai orang daripada sebelah sana. Jadi semua bangsa lah, Makassar ke Minangkabau ke Aceh. Antara yang dia orang datang sebabnya, faktor-faktornya adalah faktor-faktor perdagangan. Kita di Kedah ni banyak hasil. Hasil lada, timah, malah gajah pun kita jual. Jadi orang-orang yang negeri-negeri jiran ni, antaranya orang Bugis dan Minangkabau, dia datang berniaga di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Bugis dan orang Minangkabau ni dia orang dah mula menerima Islam, dan dia orang pun ramai ulama. Dan dia orang datang sini. Kalau di dalam apa ni kitab-kitab lama dia sebut santri, dagang dan santri. Orang yang santri ini dia kalau sampai sekarang pun kalau di Jawa sana kalau dia buka santri itu dia sebut pesantren ataupun pesantrian lah. Jadi pesantren ataupun pesantrian ni wujud di Kedah. Antaranya yang kita kemukakan tadi ni, zaman Sultan Muhammad Jiwa pun masih ada orang Bugis yang datang, menjadi ulama di kawasan Kota Padang Sarjana misalnya, sehingga boleh menulis menyalin Al-Quran dengan begitu baik sekali, menjadi monumen pula bahan sejarah yang macam tu. Yang lain, apabila perdagangan pun okey, badan pendidikan, lepas tu ada yang menikah kahwin, yang duduk di sini. Contoh, macam kita bagi tadi, macam mana raja-raja Kedah bersemendaan dengan orang Bugis. Jadi ini adalah antara faktor yang menjadikan dia orang datang ke sini. Apabila datang raja, bukan datang seorang. Datang pula pembantu raja, datang pula panglima, datang pula. Jadi sentiasa berhubungan dan membuat perkampungan di sini. Saya rasa banyak faktor lain lah. Faktor agama ni, yang seperti yang ditanya tadi, memang antara faktor yang penting lah. Mereka sehingga sekarang ni pun bukan saja ada yang datang sini untuk belajar, ada yang datang mengajar pun ada ramai. Jadi ada timbal balik antara dua apa ni sebab tu menjadi datang belajar dan malah datang mengajar pun ada. Itulah saya rasa antara sebab-sebab penting lah. Macam mana orang Bugis nak bilang khabar boleh datang sini. Tok Siak, kita ingat di surau-surau kita ni dia kerja apa? Kerja Tok Siak. Siak ni barangkali orang Siak lah yang mula tu duduk situ. Orang negeri Siak lah. Tok Siak. Ya? Apa ni? Tinggalan. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, kalau nasi Padang tu, orang bilang khabar lah. Di Kedah ni kalau kita tengok, tapi yang ni abad lain, abad yang mutakhir. Contoh macam orang Minangkabau yang ada di kawasan Langgar, dan ramai juga yang ada di Pendang. Ini ada ramai. Ada apa ni di kawasan apa Tualang tu. Ada kampung Minangkabau pun ada. Jadi dia orang datang bukan saja berniaga, dia duduk berkampung di situ sambil menjalankan perniagaan di mata-mata lah.
yang kecil-kecil, malah sampai besar-besar lah. Yang kecil buat kepiah pun ada, biar makanan biasa. Macam itulah. Sebenarnya hubungan kita dengan dia orang dulu, ya. Saya respon pada soalan tentang batu Aceh. Batu Aceh ni sebenarnya dia adalah satu bentuk komoditi, komoditi perdagangan. Kerana batu Aceh tak dibuat di Tanah Melayu, Semenanjung, tak buat. Dan kita kalau kita lihat sendiri pun, yang bila kita komoditi ni ialah barang tu dijual dan kebanyakan batu Aceh yang ada di Kedah ni tak ada ramah. Tak terukir ramah pun. Kalau terukir pun dipahatkan secara oleh orang yang tempatan. Sebab yang berlaku di makam Sultan Muhyiddin tu memang kearifan lokal yang buat tu. Bukan daripada Aceh sendiri. Kalau Aceh ni dia menulis khat ataupun rumi Jawi di batu Aceh itu sangat cantik. Yang ada tu adalah yang ditulis dipahat semula. Seperti mana Datuk Mara Cincang ditulis atas kepala dia tu. Seperti mana di apa nama batu nisan apa Sultan Muhyiddin dipahat kemudian di peringkat sini. Sebab itu saya lihat bahawa batu Aceh ni memang tradisi daripada Aceh, dikeluarkan dari Aceh, diekspor ke sini. Dan batu Aceh ni sebab dia mahal, dia hanya dimiliki oleh orang-orang yang bangsawan saja, sultan, kerabat dan juga mungkin ulama lah. Mungkin ulama. Orang biasa macam kita ni tak ada pun. Mungkin pakai seng-seng kayu lah. Ataupun pakai batu sungai lah. Tak ada. Itulah. Mungkin saya ringkaskan tentang batu Aceh ni memang didagangkan satu komoditi yang dibawa pada Aceh. Ada. Didagangkan. Ada permintaan, dia hantar batu tersebut. Sebab tu batu kita ni, kita tak pergi tengok di sana. Batu sana, kalau dia katakan batu sultan-sultan diorang ni, besar. Sama sahih dengan saya ni. Batu dia, sepemeluk batu dia. Sultan dia. Tapi tengok makam di sini ni, kecil ya. Kecil macam, kalau makam sultan ni macam tak padan ya. Kalau di sana memang dipahat, ditempa, diukir di sana. Nama tersebut. Kalau di sini, aku berat lah, besar, berat. Boleh karam ke payah tu. Okay, terima kasih. Sekejap ya, saya dapat respon soalan daripada dalam FB ya. Nak tanyakan straight tu lah ke Dr. Samsul tu lah. Ada soalan, Dr. Ibrahim pun ada soalan lagi. Okay, adakah untuk Dr. Samsul ya, adakah usaha-usaha khas untuk mendokumentasikan serta mewartakan nisan Aceh di Kedah sebagai warisan negara untuk elakkan pemusnahan nisan kerana pembersihan kawasan ataupun tanah? Yang pertama, kita di PCMCK memang telah mendokumentasikan lengkap, hampir lengkap tentang lokasi dan juga gambar berkaitan, dan sepatutnya tahun lepas kita adakan satu wacana berkaitan batu Aceh ini dengan pihak muzium. Dan hasil wacana itu kita akan bukukan, tapi kita dah ada dari segi COVID-19 ni, jadi dicadangkan dibuat webinar pun kita tak sempat lagi. InsyaAllah pada tahun ni kita akan berjemput lah lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana untuk bentangkan tentang isu Batu Aceh. Itu tentang dari segi dokumentasi. Yang kedua, dari segi proses restorasi. Ini kalau kami di persatuan ni di bawah Datuk Syahrani, kita baru memohon satu grant daripada UNESCO untuk kerja-kerja pemulihan dan restorasi di tapak makam Paduka Raja Laksamana di Kampung Alok Kancut. Itu yang pertama lah. Dan saya difahamkan bahawa ni pihak UNESCO dah hantar email kepada saya, permohonan PSMK sudah disenarai pendek daripada beratus-ratus permohonan. Projek kita tu projek restorasi, mana kita nak pulih kembali tapak makam tersebut, iaitu di kawasan di Kampung Kancut. Dan untuk makluman ya, kenapa tapak itu dipilih, kerana tapak itu adalah tanah wakaf di bawah penyeliaan Majlis Agama Islam di Kedah dan di kawasan di bawah Masjid Zahir. Lain-lain tapak yang ada ni dia duduk di belakang rumah orang, tanah orang, tepi sungai. Jadi kita nak masuk pun nak kena minta beneran dulu. Dia bukan boleh Kedah pergi ikut suka kan.
aku suka untuk pergi tengok tu apa ni nak pergi bangun, nak bina tapak dia pun tuan tanah tu akan pandang pelik lah, siapa ni tanah kan. Jadi yang permulaan untuk projek pertama kita adalah di Makam Paduka Raja Laksamana, dan insyaAllah saya dimaklumkan mesyuarat dah dibuat oleh pihak Suruhanjaya, Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia pada hujung bulan Mac ni, dan keputusan akan dikeluar sikit masa lagi lah. Dan kita berharaplah permohonan kita untuk jadikan projek restorasi itu akan berjaya lah, dan kita cadangkan buat sempena bulan merdeka ni. Jadi saya jemputlah tuan-tuan semua, mari sama-sama kita memulihkan pemulihan restorasi di Makam Paduka Raja Laksamana. Kawasan itu lebih mudah kerana tapak itu dah tanah wakaf, jadi kita pula nak bangunkan lah. Okey, sekejap lagi ada satu soalan lagi ya tuan, sekejap ya. Daripada soalan ni ditujukan kepada Dr. Ibrahim daripada Wan Kuala. Ada maklumat tak tentang anak raja kecil yang berkahwin dengan biras Sultan Muhammad Jiwa, raja berkerabat yang hilang rekodnya tu? Dengan apa? Anaknya, anak. Tentang anak raja kecil ya. Okay, macam ni, tuan-tuan boleh rujuk kertas yang saya bagi. Dalam tu saya ada quote sikit tentang satu petikanan daripada Hikayat Siak yang ditulis oleh, yang digarap oleh Profesor Muhammad Yusof Hashim. Kita baca tengok ya. Dalam hikayat tu dia sebut macam mana tau. Al-Kisah tersebutlah perkataan Raja Kedah. Berkelahi, ni bahasa dia ni bukan bahasa saya, bahasa hikayat tu. Berkelahi berebut kebesaran, lalu berperang. Yang tuhanya, yang ni Sultan Muhammad Jiwa lah, minta bantu ke Riau dan kepada Daheng Parani. Dan yang mudanya Sultan Muhammad Tajuddin tadi lah, minta bantu ke Siak, kepada yang dipertuan Siak, raja kecil tu. Hatta Daheng Parani pun pergilah ke Kedah. Setelah terdengar ke Siak, maka yang dipertuan besar, yang ni raja kecil pun berlengkap perahu, lalu berangkat pergi ke Kedah. Dan serta sampai di Kedah, maka disambut oleh raja Kedah. Maka dinikahkannya dengan adiknya. Siapa dia? Sultan Ahmad Tajuddin tadi ni menikahkan raja kecil tu dengan adiknya. Dan akan Daheng Parani pun dinikahkannya dengan adiknya. Ya, Sultan Ahmad Tajuddin ni Sultan Ahmad Jiwa pula. Nikahkan apa ni Daheng Parani dengan adiknya pula. Maka Bugis dengan Minangkabau pun berperang sampai 2 tahun tiada berhenti. Itulah. Jadi maklumat yang kita ada tu ialah telah berlaku perkahwinan antara raja kecil dengan adik sultan, dan juga Daheng Parani dengan adik sultan. Sultan Ahmad Tajuddin. Ini Muhammad Jiwa. Tapi malangnya kita setakat ni saya tidak dapat maklumat tentang putera. Putera raja kecil tadi barangkali ada maklumat tapi tak sampai kat saya kot. Kalau ada yang nak claim boleh buat, kita kaji tengok. Tapi setakat ni tak ada lagi. Ya? Tak ada maklumat. Sekian. Okay, terima kasih Dr. Ibrahim dan Tuan Samsul. Okey, kita buka balik soalan ya. Untuk ni okey. Silakan Cik Rajin kita. Kerohing kerajaan Sriwijaya ke atas di Nusantara ni. Jadi selalunya apa-apa juga dalam sejarah kita Sriwijaya atau kesenian, selalunya kita dimengaruhi di kerajaan Siam atau Siam. Lalu Dr. Breng kata, kita tidak boleh kata bahawa kita dimengaruhi di kerajaan Siam ataupun kerajaan Siam. Kita
kita mesti mengatakan bahawa kita dipengaruhi oleh kerajaan Melayu Seri Berjaya. Contohnya, baru ni ada satu syarikat filem tentang kita nak buat satu riset tentang Mac Mulung. Maka saya minta Datuk Rawi cakap bahawa Mac Mulung ni dipengaruhi oleh kerajaan Melayu Seri Berjaya, bukanlah pengaruhi oleh kerajaan Siam. Saya setuju apa yang Dato' Pelayan kata tadi. Apa pandangan Dato' Pelayan tentang ini? Terima kasih Cik Nazim. Cik Nazim mengaitkan persoalan tentang ada orang tu kata Kedah ni dipengaruhi oleh Siam. Lepas tu kita ni sentiasa melihat budaya kita tu yang kita terima pada hari ini seolah-olah ada pertalian dengan Siam. Macam itulah, lebih kurang saya faham soalan macam itulah. Saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan pergi ke belakang sikit masa tu. Macam ni. Seperti kita saya sebut dah tadi ni, semenanjung tanah Melayu ni telah dipengaruhi, telah mula dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya sejak tahun 750 Masihi. Sekitar itulah. Jadi kerajaan Sriwijaya ni satu kerajaan yang sangat besar. Apa yang dia bawa? Bahasa Melayu. Pada masa itu, siapa tak boleh cakap Melayu, tak payah mai ke Asia Tenggara. Orang Cina ke, orang India ke, nak mai ke, nak berniaga di sini ni, dia kena tahu cakap Melayu. Baik, di mana sempadan kita? Kalau di utara, pusat kerajaan agak sebelah pantai timur ialah di Ligor. Ataupun sekarang ni kita kata Nakhon Si Tamarat. Kalau di sebelah pantai barat ni, di Kedah. Ini adalah pusat-pusat besar kerajaan Sriwijaya. Jadi perkembangan budaya Melayu Sriwijaya tu berlaku di semenanjung pada zaman itu. Apa dia? Bahasa, budaya, macam-macam lah. Tapi pada masa itu belum ada agama Islam. Belum orang Melayu pada masa itu di Kedah ni belum mengamalkan agama Islam sebab agama Islam tak masuk lagi. Budayanya apa dia? Tadilah. Mek mulung, tarian-tarian, menora. Menora tu bahasa dia yang dipermudah daripada manuhara. Lepas itu JK ni barangkali lewat sikit. Di Langkawi banyak JK. Di Perlis, di selatan Thailand. Lepas tu apa lagi? Jadi kalau kita tengok pakaian, bentuk pakaian yang dipakai oleh pemain-pemain hiburan ni, Mek Mulung ke, JK ke, ni dia sudah tentulah tak berunsur Islam. Sebab dia adalah warisan daripada zaman itu. Zaman itu zaman apa? Zaman agama Buddha, Hindu Buddha. Kemudian kalau kita tengok pula penceritaan JK misalnya. JK ni dia cerita macam mana pedagang orang India datang sini, pada orang Cina datang sini, berniaga lepas tu. Orang Siam ni bukan pedagang. Sebab tu saya kata, JK, Mek Mulung, wayang kulit ni kalau yang di Asun tu, dipanggil juga wayang gedek. Gedek ni ialah perkataan Jawa. Gede, besar. Itu. Jadi, budaya itu asalnya adalah budaya tempatan. Dan dia bukan budaya Siam.
Memang pakaian tu nampak macam pakaian Siam, tapi pada masa itu kita terserap budaya Sriwijaya itu ke dalam masyarakat kita. Okey, pada tahun 750 tu, orang Siam duduk di mana, saya nak tanya? Orang Siam tak ada lagi. Seorang pun tak ada di tanah Melayu ni. Sebab mereka duduk ni di utara sana tu. Kerajaan Nancau. Apabila datang serangan-serangan daripada Kubilai Khan tahun 1200 apa macam tu, lupa dah saya, maka orang Siam ni terpaksa turun. Turun mai ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dan mereka ada negeri kecil-kecil. Kalau dalam buku-buku penulisan-penulisan, kita tengok kerajaan Shan. Ataupun kalau dalam Cina punya, dia sebut kerajaan Xian. Jadi inilah orang Siam. Kan? Pada tahun 1290 macam tu, baru terbentuk kerajaan Sukhothai yang dipimpin oleh Rama Kamheng. Rama Kamheng ini kononnya telah datang menyerang tanah Melayu. Lepas tu dia baliklah. Tidak ada budaya Siam diterapkan oleh kerajaan Sukhothai pada tahun 1200. Sebab apa? Pada masa tu kalau atas daripada Nakhon Sitamarat tu dikuasai oleh orang-orang Mon. Jadi sebab tu saya sangat yakin kalau dikatakan pemain-pemainan seperti Mek Mulong, JK dan apalagi wayang kulit, semua ini bukan budaya Siam. Ia adalah, tapi kebetulan tahun 1909 macam tu, apabila orang Siam dah berjaya mendapat hak politik kerajaan petani, kerajaan Setol, maka selatan Thailand itu telah menjadi hak milik kerajaan Siam, kerajaan Thailand sekarang ni. Dari sudut politik, maka berubahlah sempadan. Maka budaya orang Melayu yang ada di sana tu diteruskan dan sekarang ni sedang dialih kepada budaya-budaya barulah. Kalau budaya lama tu sudah tentulah diwarisi daripada orang-orang Melayu zaman Sriwijaya lagi. Itu pandangan saya. Jadi saya rasa saya boleh buka untuk satu soalan lagi lah kot, sebab masa pun dah melebihi pada had kita. Okey, jemput tuan lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat sekalian, doa menceramah. Ya, betul ya, kalau silap. Ini mereka raja-raja di Kedah ni punan daripada Aceh ataupun Kepo. Benda satu lagi saya nak tanya, masa orang Minangkabau orang Aceh bantu di Kedah, kemudian kan Kedah tu masa mana yang tempoh dia orang perdamaian, dia orang beri perdamai kerajaan Kedah, dia tak ada apa-apa. Kemudian yang keduanya kepada Terahim, makam raja-raja purba di Langkawi tu, makam raja-raja mana? Dua soalan tu lah. Ya, terima kasih. Okay. Kita minta Dr. Ibrahim dulu okay, untuk jawab soalan tersebut. Ya, terima kasih. Pasal makam purba, saya serahkan Tuan Samsul lagi. Pasal keturunan raja-raja Kedah ya? Soalan tadi ya? Asal daripada mana? Kita ni bercakap berdasarkan sumber sajalah. Kita pun tak tahu mai daripada mana. Tapi dalam sumber At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah yang ditulis oleh Muhammad Hassan, dia kata
Raja-Raja Kedah ni berasal daripada satu tempat yang namanya Gomrun di tanah Parsi. Saya sat tengok Gomrun ni tang mana? Rupanya dia duduk di pantai dan Teluk Parsi tu ada satu negeri. Sekarang ni tempat tu nama dia Bandar Abbas. Kalau dulu tempat tu nama Gomrun. Jadi Muhammad Hassan dia cerita kata Raja-Raja Kedah ni pada masa tu belum Islam lagi lah. Dia orang keluar daripada negeri dengan sebab ada raja lain yang lebih kuat. Kita tak tahu siapa lah barangkali. Sebab dia sekitar tahun 600 macam tu lah. Peristiwa keluarnya Raja Gomrun itu sekitar tahun 600 lebih lah. Dia bersesuaian dengan pengembangan Islam pada masa itu. Jadi barangkali Islam dia tengah berkembang. Maka raja negeri itu terpaksa keluar mengembara, mai jumpa sampailah ke Kedah ni. Begitulah jalan ceritanya. Baik. Satu lagi sumber Kedah, Hikayat Merung Mahawangsa. Hikayat Merung Mahawangsa ni dia cerita kata Raja Kedah ni asal daripada satu sahabat ataupun menteri Raja Rom. Raja Rom ni kita tak tahu siapa dia, tapi dia adalah menteri sahabat kepada Raja Rom tadi, dan dia pun raja besar juga. Dia tulis itu, dia pun seorang raja yang besar juga. Merung Mahawangsa tadi ni ditugaskan untuk meminang puteri Cina. Saya duk fikir dalam fikiran saya lah, duk kata satu Maharaja Rom ni nak ambil satu orang yang nak belayang mai ke Asia Tenggara ni, satu tempat yang dia tak pernah pi, nak lalu kot Selat Melaka ni. Takkan nak lantik orang putih? Orang putih pun tak pernah mai. Orang Parsi pun tak pernah mai. Tak pernah mai ke ni? Kalau yang mahir lah maksudnya. Orang tu mesti mahir dalam ilmu pelayaran. Ada keberangkalian yang besar bahawa yang dimaksudkan sahabat apa ni, negeri naungan Rom tadi ni, paling tidak pun asal daripada Asia Tenggara juga. Kalau dia nak lalu kot Selat Melaka, dia mesti mahir. Siapa? Orang Kedah. Dia dah pergi sana. Pergi sana jadi sahabat kepada Raja Rom itu. Ini interpretasi lah. Sebab kemungkinan-kemungkinan yang lain kita tak boleh nak fikir. Kalau kita nak kata orang India masa tu dia tak main sini lagi. Jadi dia pun nama dia Merung Mahawangsa tadi ni main duduk di Kedah dan dia diterima oleh masyarakat tempatan. Kalau kita nak tengok orang yang muka dia belain, takkan masyarakat tiba-tiba nak terima anak nanti jadi raja pun. Macam itulah lebih kurang andaian yang saya rasa mendekati kepada fakta. Walaupun tak ada fakta lain lah kita, tapi mengikut keterangan-keterangan itu, maka dia orang tu kita boleh buat kesimpulan dia orang belajar, datang belayar ni dan dilantik menjadi raja. Okey, macam tu je lah. Makam Purba Langkawi ni sebenarnya dari segi pada batu nisan tu sendiri ada empat sumber yang berselisih dari segi kurun lah. Bukan selisih dari segi batu tu siapa, maksudnya berselisih dari segi bentuk tu pada kurun ke berapa. Paling awal kalau Osmayatin pada kurun ke 15 1600, dan yang terbaru ni yang daripada Nabila ni ada dalam kurun ke 5 kurun ke 16 1700. Jadi kita ambil dua lah, 1006 ke 1700. Siapa yang pernah duduk di Langkawi, raja mana yang duduk di Langkawi? Langkawi ini dia mungkin awal dalam pentarihan dulu mungkin ada lah tentang kota Langkapuri itu. Tetapi pada kurun tersebut ni hanya pembesar dia. Pembesar Datuk
pembesar yang yang memerintah di Langkawi saja, orang Bangsawan. Jadi saya nak kata kerabat ke tu saya tak ada maklumat lah. Tapi di segi tarikh tu antara 1600 ke 1700 Masihi saja. Siapakah patrisian tersebut? Tak tahu. Tapi yang kita boleh bagi, yang kita boleh tepat itu batu nisan perempuan. Itu saja. Okey. Terima kasih ya. Di atas pertanyaan soalan dan juga tuduh panel kita. Jadi saya rasa saya boleh tutuplah untuk sesi kita pada tengah hari ini. Dah melanjutkan hampir 2 jam lebih lah. Okey, untuk kesudahan ni, okey saya mengucapkan okey sekali lagi ya ribuan terima kasih kepada dua-dua pembentang kita iaitu Dr. Ibrahim dan juga Tuan Samsul Anwar. Okey, di atas pembentangan yang hebatlah, yang panjang lebar, dan insya-Allah kita akan kembangkan lagi program bicara kita ni untuk sesi yang akan datang. Rasanya selepas raya puasa lah kita akan buat lagi program bicara ni. Kita akan dalam setahun kita akan buat dalam 2 ataupun 3 kali. Jadi pada harapan saya apa yang disampaikan oleh kedua-dua penceramah kita, kita ambil lah ilmu yang begitu manfaat, dan insyaAllah kita boleh kembangkan lagi. Dan juga kepada pengkaji-pengkaji sejarah yang baru ni, mengalu-alukan untuk anda semua mengkaji sejarah. Okey. Dengan kesudahan itu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi untuk tetamu nanti kita ada jamuan makan lah, tapi kita packing lah. Nanti boleh ambil dekat luar lah. Okey. Terima kasih.